masbuk. Secara orang panggil apa, cara paling ringkas, secara santai dan faham. Santai janji sampai. Mana-mana tiap-tiap tajuk tu kalau tak faham kita soalan terus. Sebab kita untuk fiqah ni kita yang penting nak bagi faham. Kalau tak faham tanya ulang banyak kali pun tak apa. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, jadi tajuk kita pagi ini ialah daripada kitab ni, Muafiq dan Masbuk. Masalah Muafiq dan Masbuk. Tapi kitab ni pun ambil daripada kitab Bahjatul Mardiyah. Bahjatul Mardiyah ambil daripada kitab Minhajul Talibin, ambil daripada kitab Tuhfah, ambil daripada kitab Nihayah, kitab Imam Ramli, kitab Imam Ibn Hajar Asqalani. Rangkum semua jadilah ringkasan ini. Okey. Jadi sekarang ni kita nak belajar berkenaan apa dia masbuk, apa dia muafiq dan apa dia masalah. Kalau kita dapat faham apa dia masbuk, apa dia muafiq dan masalahnya, insya-Allah orang tanya apa pun semua boleh jawab. Okey, sekarang ni sebelum kita masuk satu persatu, kita nak bagi dua dulu. Minta tulis belah dua. Kira masalah nak bincangkan semua dekat sini. Umpama peta minda lah, kalau kita boleh ingat dekat sini, insya-Allah masalah masbuk muafiq boleh settle. Sampai tak? Patut sampai nak kusik. Okey. Sebelah sini masbuk, sebelah sini muafiq, sebelah sini masbuk. Boleh naik kusik apa? Bagi kusik. Boleh. Tulis atas tu. Okey. Muafiq. 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 Okey. FIQ muafiq. Okey. Tak boleh tulis lagi, faham je. Okey. Muafiq. Okey, sana masbuk. Sekarang ni kita buat peta minda dulu. Kalau faham ni, tuan-tuan puan-puan faham ni, insya-Allah masalah semua selesai. Masbuk. Masbuk. Tulislah hasil bunyi tak apalah. Masbuk. Okey. Lepas tu tulis dia bawah tu. Takrif dia. Tulis TA. Okey. Okey, sebelah sini muafiq, sebelah sini masbuk. Okey, tulis takrif. TA, koma. TA, koma. RIF. RIF. Okey, 1 2 3, tulis 1 2 3. Okey, lepas tu bawah tu tulis sepakat. Belah sini sepakat, belah situ khilaf. Okey. Sepakat tulis 1 sampai 9. Okey, sepakat nombor 1 sampai 9. Tujuh, lapan, sembilan. Okey. Okey, sebelah situ pula tak ni. Okey. Khilaf. Tak ni ni. Sini ha. Khilaf 3. Khilaf 4. Okey. Khilaf. Okey, 4. 1 2 3 4. Okey, sebelah sana pula. Sama juga, takrif 3. Okey, dah tulis takrif, takrif 3, lepas tu sepakat 7, khilaf 3. Okey, khilaf 3. 7.
Okey, khilas itu tiga. Okeylah. Okey tu. Okey, sebelum kita nak masuk ni, yang ni lah kita nak belajar ni je. Muafiq sebelah, masbuk sebelah. Lepas tu pula takrif. Takrif nanti kita bagi tahu satu persatu. Lepas tu ni semua masalah dia. Masalah masbuk ada 9 yang sepakat ulama, 4 lagi khilaf. Tak ada masalah. Masbuk sama juga, takrif dia 3. Lepas tu masalah dia 10. 7 sepakat ulama, 3 khilaf. Jadi yang kita duk faham apa semua tu lingkungan ni saja. Apabila insya-Allah kalau kita dapat menguasai ni, datanglah apa soalan pun insya-Allah kita boleh jawab. Sebab dia tak lagi mana dah. Sebab solat Jumaat dia tak lagi pada muafiq dan masbuk. Tapi kalau kita boleh kuasai ni insya-Allah, datanglah apa-apa saja soalan pun insya-Allah. Sebab apa? Sebab dia nak bahas yang ni je, cerita yang ni je. Sebab luar tajuk memang tak berkenaan. Kalau orang nak cerita benda lain memang tak masuk lah. Sebab apa? Sebab tajuk dia yang ni je. Cumanya nanti kita kena faham lah. Kalau terlupa baca Fatihah waktu imam rukuk, waktu sujud, tu nanti satu persatu. Okey. Tak mai. Baca. Okey, kita tengok muafiq dulu. Permasalahan berkaitan dengan makmum muafiq. Takrif muafiq. Seorang makmum yang sempat berjemaah dengan imam semasa berdiri qiyam imamnya, di mana dia sempat membaca Al-Fatihah dengan kadar masa bacaan yang sederhana, lebih kurang 25 atau 27 saat pada kebiasaan, tidak diiktibarkan dengan kadar bacaan diri makmum dan tidak juga dengan kadar bacaan imam. Muafiq boleh berlaku pada setiap 4 rakaat, sama ada pada rakaat pertama, kedua, ketiga atau rakaat keempat. Hukum bagi orang muafiq dimaafkan baginya ketinggalan 3 rukun panjang daripada imam, iaitu rukuk, sujud yang pertama dan sujud yang kedua. Masalah berkaitan makmum yang muafiq. Masalah yang tiada khilaf. Nanti lo. Laju sangat. Sabar satu dulu. Okey. Tengok yang pertama tu. Yang pertama, apa dia muafiq? Sebelum muafiq tu, bacaan yang sederhana, tak ada cepat sangat, tak ada pelan sangat. Sekarang ni kita nak minta izin lah. Nak minta imam, boleh tak tolong baca Fatihah sekejap? Bagi imam baca Fatihah. Ada mic ni tak? Tak panjang boleh apa? Buat stopwatch. Minta tuan imam baca Fatihah kadar biasa. Jadi kita nak sukat, nak dapat tahu. Tak laju sangat, tak pelan sangat. Kalau imam baca, Wanjo tolong ni apa? Stopwatch tu. Boleh? Standby. Wanjo standby. Okey, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Okay, bapa? 27. Okay, alhamdulillah. Boleh ambil mic. Okay. Jadi imam baca 27. Jadi dekat sini tulis berapa? 25 ke 27? Itu keadaan orang awam. Yang imam baca tadi orang awam, dia standard 25 ke 27. Jadi mudah kita ambil 27. Okay, sekarang ni 27. Nak bagi mudah, nak bagi mudah faham.
Jadi nak kata muafiq ni sekadar boleh baca dengan imam 27 saat. 27 saat tu orang awam baca. Tak cepat sangat, tak lambat sangat. Okey. Ha, minta beli. Seorang jadi imam, seorang jadi makmum. Okey, kita nak faham muafiq. Okey, muafiq. Muafiq yang pertama dia sempat dengan imam 27 second, mudah cerita. Kita faham bila-bila makmum masuk dengan imam dia sempat 27 saat. Ha, ataupun kadar Fatihah orang awam. Jadi kita ambil tadi kadar Fatihah orang awam 27. Ha, dekat sini pun tulis 27. Jadi 27 saat. Okey, imam Allahu akbar. Makmum Allahu akbar. Jadi imam pun baca Fatihah. Ha, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Imam pun baca. Imam baca pun sederhana. Lebih tak 27? Lebih. Makmum baca ke tak baca ke, dia kena wajib baca. Sebab apa? Sebab dia muafiq. Imam pun baca surah. Ha, bila imam baca surah, makmum pun baca Fatihah balik. Okey. Sekarang ni kita nak faham muafiq dia sempat angkat takbir dengan imam waktu berdiri. Waktu rukuk tak jadi. Waktu rukuk, waktu sujud tu semua masbuk. Muafiq ialah dia dapat takbir dengan imam. Dia dapat takbir dengan imam lebih daripada 27 saat. Okey. Ada soalan? Okey, tak apa. Okey, duduk. Okey, takrif pertama tulis. Yang pertama tu. Nombor satu. Sempat 27 saat. Ni bahasa mudah kita lah. Kita nak faham. Okey, takrif dia sempat 27 saat dengan imam. Dengan imam. Dia kira dia angkat takbir tu sempat 27 saat. Sebab apa kita tak 27 saat? Sebab 27 saat tu kadar orang biasa baca Fatihah. Jadi kita ni mudah saat lah. Kalau kita nak sebut kadar biasa, tak cepat tak lambat, jadi panjang cerita. Jadi dia sempat 27 saat, dia kira muafiq senang. Sempat saja 27 saat, dia muafiq. 27 saat. Okay, slash berdiri imam. Maknanya kata berdiri imam slash berdiri dengan imam. Maknanya kata dia kiam dengan imam lah. Waktu rukuk, waktu sujud tak boleh. Ni nak mudah. Ni bukan bahasa buku. Ni bahasa kita nak bagi faham. Boleh faham tak tulisan? Faham? Okey. Nanti kalau tak faham, tanya terus. Sebab benda ni memerlukan kefahaman. Okey. Berdiri dengan imam, maknanya kata dia qiyam dengan imam macam tadi. Imam Allahu Akbar, dia Allahu Akbar. Lebih daripada 27 second je, dia sempat baca ke, dia tak sempat baca ke, dia jadi muafiq. Okey. Terus. Okey, baca rangkaat kedua pula. Tak, ni rangkaat kedua ni. Tak ada lagi. Masalah nanti dulu. Muafiq boleh berlaku pada setiap 4 rakaat, sama ada pada rakaat pertama, kedua, ketiga atau rakaat keempat. Okey. Duduk sini. Kita tengok. Jadi muafiq ni dia bukannya rakaat pertama saja, tiap-tiap rakaat. Okey, imam. Nak kata rakaat macam mana? Okey. Okey, kamu sini dulu. Okey. Imam duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud. Okey, imam duduk antara dua sujud ni rakaat kedua. Jadi imam bangun, Allahu Akbar. Ni rakaat yang ketiga lah kan. Dia dah duduk tahiyat awal, lepas tu dia bangun rakaat ketiga. Bila rakaat ketiga masuk. Okey, Allahu Akbar. Padahal dia masuk rakaat ketiga. Tak kisahlah dia masuk rakaat ketiga ke keempat ke, ni contoh dia masuk rakaat ketiga. Dia sempat saja yang tadi 27 second dan sempat berdiri dengan imam, mana kata dia muafiq. Jadi jangan ingat, oh aku dah masuk lah sebab apa? Sebab imam dah rakaat keempat tak? Dia tiap-tiap rakaat muafiq ni. Ni tadi contoh rakaat ketiga. Rakaat ketiga dia masuk. Dia masuk saja dia sempat berdiri dengan imam lebih daripada 27 second, dia apa? Dia jadi muafiq. Jadi muafiq itu setiap rakaat. Okey, imam duduk. Okey, seorang tulis. Nombor 2. Muafiq setiap rakaat.
Jadi tiap-tiap rakaat tu boleh. Okey, ni tak apa lagi. Tak masuk masalah lagi. Takrif belum. Okey, baca seterusnya Afif. Yang bawah. Hukum bagi seorang muafik dimaafkan baginya ketinggalan tiga rukun panjang daripada imam, iaitu rukuk, sujud yang pertama dan sujud yang kedua. Okey. Okey. Jadi hukum muafik ke imam, Allahu akbar, ma'ubun Allahu akbar. Okey, contohlah dia muafik lebih daripada 27 second. Jadi lebih daripada 27 second, kok mana pun muafik dia kena habiskan Fatihah dia. Kalau imam rukuk, Allahu akbar, Fatihah dia tak habis, dia rukuk, rukuk. Fatihah dia tak habis, dia rukuk, batal solat. Sebab apa? Sebab dia muafik. Sebab tu muafik dikecualikan tiga rukun. Macam mana? Okey, bangun. Bagi contoh, kita ambil satu masalah. Masalah dia imam Allahu akbar, ma'umun Allahu akbar, baca doa iftitah apa, imam baca Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Sebagai contoh, makmum tak baca lagi. Sebab apa makmum tak baca? Sunat dengar imam baca. Ingat, imam baca yang kuatlah. Waktu subuh, waktu maghrib, waktu isyak, imam baca kuat Fatihah, makmum sunat dengar. Sunat. Makmum boleh baca sekali tak? Boleh. Tapi kalau makmum baca sekali dengan imam, makmum tak dapat pahala sunat. Oleh kerana makmum nak dapat pahala sunat, dia bagi imam baca. Imam baca sampai walaubolin, amin, sama-sama amin. Sama-sama amin pun sunat lagi. Lepas tu tiba-tiba imam tak nak baca surah, imam Allahu akbar tu rukuk. Makmum baru nak baca bismillah. Jadi oleh kerana makmum tadi dia lebih daripada 27 saat, dia jadi muafik. Muafik wajib habiskan Fatihah. Ingat. Makmum muafik tak boleh rukuk melainkan dia kena habis Fatihah. Jadi dia bacalah siratal ladzina an'amta alaihim. Imam rukuk. Ni satu rukun. Dikecualikan. Bismillahirrahmanirrahim liman hamidah. Yang ni tak kira rukun. Sebab apa? I'tidal ialah rukun yang pendek. Kan tadi dia kecuali tiga rukun. Okey, rukuk rukun pertama. Okey, sujud yang pertama. Bila dia sujud, makmum ghairil maghdubi alaihim. Ni dah rukun kedua dah. Boleh lagi. Okey, duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud tak kira. Sebab apa? Sebab duduk di antara dua sujud ni rukun pendek, tak kira. Lepas tu Allahu akbar. Imam dah sujud yang kedua. Sebelum imam bangun sujud kedua tu, makmum kena habiskan Fatihah. Sebab apa? Sebab dia wajib. Dia muafik. Kalau dia tak boleh habiskan Fatihah, dia ada dua pilihan. Sama ada dia niat mufaraqah, aku berpisah dengan imam. Dia niat aku berpisah dengan imam. Ataupun apa? Dia baca cepat, lepas tu dia rukuk-rukuk. Dia kena rukuk sebelum imam bangun. Sebab apa? Ini dah rukun ketiga. Bila imam bangun saja daripada sujud yang kedua tu, dia dah masuk yang keempat. Jadi situ kalau dia tak rukuk, batal. Jadi nak kata muafik ni, dia bagi kelonggaran. Apa dia? Tiga rukun. Dia kena habiskan Fatihah. Sebab muafik wajib habiskan Fatihah. Okay, tulis itu. Dikecualikan tiga rukun. Slash wajib habiskan Fatihah. Dikecualikan tiga rukun yang panjang. Tiga rukun yang panjang, rukuk, sujud yang pertama, sujud yang kedua, itu tiga rukun panjang. I'tidal dengan duduk di antara sujud, itu rukun pendek. Kalau orang tanyalah, apakah rukun panjang dan rukun pendek? Rukun panjang selain daripada i'tidal dan duduk antara dua sujud. Sebab i'tidal duduk antara dua sujud, itu rukun yang pendek. Kita sembahyang pun tak boleh panjang. Kalau kita panjang i'tidal ataupun panjang antara dua sujud, duduk macam tu, maka boleh jadi makruh. Kalau lama boleh jadi batal. Rukuk, rukuk 3 jam tak apa. Sujud, sujud 2 jam tak apa. Tak ada had masa. Sembahyang tasbih. Rukuk. Rukuk tu baca apa? Tasbih 10,000 ikutlah. Sejam, tak ada masalah. Sujud, sujud sejam. Qiyam. Qiyam pun rukun.
diri apa, baca Quran 4 juzuk tak ada masalah. Ha, dua tu tak boleh panjang. Okey. Okey, bagus. Apa tu tulis? Okey, lepas tu slash wajib habiskan Fatihah. Boleh baca kan? Dia habiskan Fatihah. Okey, nanti lo. Ada soalan? Ada nak tanya? Sebab kalau kita masuk nanti tu takut kalau tak faham atas ni jadi susah juga. Ada soalan? Ada soalan? Ya? Bagi mat boleh? Bagi mat. Maksudnya tu yang 27 saat. Okey. Kalau dia masuk dalam separuh pada 27 tu, dia tak sempat. Macam mana keadaan dia? Maknanya dia tak masuk sempat, tak sempat 27. Dia masuk, kira dia masuk tu tak sempat dalam 27. Mungkin kata dalam 15 saat dia masuk. Macam mana cerita dia? Okey, bagus. Okey. Dia lebih daripada 27 saat dia muafiq. Kalau kurang daripada 27 saat dia masbuk. Nanti kita akan bahaskan masbuk tu. Cuma masbuk tak wajib Fatihah terus ikut imam. Nanti kita masuk kat situ. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Akhir habib, لماذا تأخرت بالرفع من السجود؟ والله يا أخي أنا كنت أدعو، الدعاء في السجود له فضل عظيم. نعم يا أخي له فضل عظيم، ولكن متابعة الإمام واجب. حقا؟ ما الدليل؟ الدليل ما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع من السجود فارفعوا. هكذا يا أخي يجب متابعة الإمام في الصلاة. جزاك الله خيرا يا أخي. بارك الله فيك. Sebab sekarang ni kita bagi yang habis muafiq dulu. InsyaAllah nanti sampai ni yang masalah masbuk tu. Ada lagi soalan? Tak apa, tanya je. Tak faham, tanya je. Sebab jadi kita bukan nak apa, nak bagi faham. Dah faham senang sikit nak terang kat orang. Ada soalan lagi? Tak ada. Kalau ada, terus saya tanya. Okay, sekarang ni kita faham muafiq. Dia lebih daripada sikit Ustaz. Sebab kita nak faham dia kalau 27 saat tu kan. Misalnya kita masuk, kita boleh tak kalau kita tag dia daripada sudut bacaan ayat tadi tu, kalau kita rasa masa kita nak takbir tu masa kita nak takbir tu kita rasa imam ni dah separuh perjalanan Fatihah dia, jadi macam ni separuh saya rasa dia, sebab dia akan baca apa ayat lain kan, dia akan baca dia akan baca ayat lain. Okey boleh cancel soalan tu, cancel. Cancel soalan tu. Okey, faham tak je. Cuma mungkin dia jadi waktu rakaat yang ketiga dan keempat lah sebab kita dia diam, jadi kita tak boleh nak agak. Okey, faham. Okey, jadi contoh kita masuk rakaat ketiga ataupun kita masuk rakaat keempat. Ni seorang tengah pegang mic. Nanti siapa nak jawab tolong bagi. Okey. Jadi dia masuk rakaat ketiga. Dia tak ada masalah. Kita masuk tu dia 27 saat tu, kita nak bagi gambaran mudah. Kita sempat tak baca Fatihah, tak baca. Sebab bila kita masuk saja macam rakaat ketiga empat, kita tak tahu. Bila tak tahu ataupun kita dah tengok imam bangun ke, imam dah tengah sembahyang dah. Waktu ketiga keempat imam tengah semayang. Apabila imam tengah semayang, kita rasa dia tak lama, sangkaan kita tak lama. Apabila sangkaan kita tak lama, a'udzubillah dengan doa istiftah tak jadi sunat. Yang sunat apa? Sunatnya terus baca Fatihah. Sebagai contoh, duduk rakaat ketiga. Okey, sebagai contoh. Okey. Okey, imam rakaat ketiga lah. Contoh imam rakaat ketiga. Ni duduk jauh lagi. Tiba-tiba makmum datang. Okey, makmum datang masuk.
makmum datang masuk, oh rakaat dah ketiga dah tak bunyi pun, contoh semayang maghrib rakaat ketiga kan, lepas tu makmum pun angkat Allahu Akbar. Okey, apabila dia masuk dah tengah-tengah dan tak bunyi, dia pun tak sangka, mungkin macam Haji cakap tadi, dia pun macam masa tak lama, maka makmum ni tidak disunatkan baca a'udzubillah, tidak disunatkan baca iftitah, maka disunatkan baca Fatihah terus. Okey, jadi makmum pun baca Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Imam rukuk. Bila dia baca Fatihah tak habis, dia masuk, dia baca Fatihah terus. Dia baca Fatihah terus tak habis, maka dia hukum masbuk. Hukum masbuk terus rukuk. Sebab apa? Sebab imam tanggung. Sebab dia tak sampai 27 second. Ataupun dia tak sempat baca Fatihah habis dengan kadar orang biasa. Kalau dia jenis orang gagap, jenis orang apa, tu nanti kira masuk masalah. Sekarang ni dia kira masbuk. Masbuk ialah tak wajib baca Fatihah, dia kena terus rukuk dengan imam. Nanti kita bahaskan. Tapi macam Haji cakap tadi, apabila dia masuk rakaat yang ketiga, dia pun agak-agak, imam dah macam tengah dah. Jadi bagi dia, kalau dia baca doa a'udzubillah dengan doa iftitah pun, dia tak dapat sunat. Apabila benda tak dapat sunat, dia baca pun jadi rugi. Sebab apa? Sebab makmum yang macam ni, dia disunatkan terus baca Fatihah. Jadi baca Fatihah tu wajib, pahala sunat pun dapat. Sebab apa dia? Dia waktu ni disunatkan baca Fatihah. Dua benda dapat. Tapi kalau dia baca doa iftitah, dia baca apa? A'udzubillah, jadi rugi. Sebab apa? Sebab tak dapat apa. Sebab tak disunat pun. Sebab imam dah tengah. Okey. Dah. Bagi mak. Bagi. Kalau makmum yang lambat masuk tadi, dia baca juga a'udzubillah dengan doa iftitah tu, lepas tu imam dah rukuk, di mana pun dudukkan semayang makmum tu? Okey. Dia punya baca iftitah dengan dia punya baca a'udzubillah, kadar dia tu kadar Fatihah tak? Sebagai contoh dia baca pun inna solati wa nusuki wa mayahya wa mati lillahi rabbil alamin. Jadi kalau dia baca kadar tu dengan kadar sebuah Fatihah, maka dia jadi muafiq. Dia jadi muafiq, dia kena wajib baca Fatihah. Dia boleh ketinggalan sebagai tiga rukun tadi. Boleh dapat je. Tapi tak apa, yang soalan yang tanya tu semua ada masalah. Okey, selain daripada ni ada tak, kita nak masuk satu-satu dulu. Ada imam? Tak ada. Okey. Kita masuk masalah dulu. Tak apa. Jadi kalau ni tanya aje. Sebab apa yang Aisyah tanya, pengurus tanya, semua ada masalah. Kalau saya bahas masalah tu nanti jadi lambat pula. Tapi yang ada masalah nanti kita akan masuk masalah. Cuma tiap-tiap masalah tu kalau tak faham kita boleh ulang lagi. Okey, baca yang pertama. Afi. Masalah berkaitan makmum yang muafiq. Masalah yang tiada khilaf antara kedua-dua ulama mutaakhirin, iaitu Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dan Imam Ramli, seperti berikut. Satu, makmum muafiq yang lambat disebabkan tabiatnya bukan sebab was-was, maka wajib menghabiskan bacaan Fatihahnya dan dimaafkan baginya ketinggalan tiga rukun panjang daripada imamnya, iaitu rukuk, sujud yang pertama dan sujud yang kedua. Okey, bagus. Buat sini. Okey, masalah yang pertama apa dia? Imam apa? Makmum apa? Makmum muafiq. Lambat. Lambat ni ialah lambat semula jadi, bukannya was-was. Okey, duduk sini. Okey, makmum ni memang lambat. Dia bagi contoh. Okey. Imam Allahu Akbar. Makmum pun kan Allahu Akbar. Okey, yang ni memang tabiat dia. Memang tabiat dia memang lambat. Orang kata dia gagaplah senang. Okey, imam pun baca walau tolin amin. Dia baca. Bila imam bismillahirrahmanirrahim. Contoh dia gagaplah. Dia lambat. Makmum macam ni, makmum lambat. Imam pun baca surah pun laju. Baca apa? Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Rukuk. Dia sampai mana?
ihdinas siratal mustaqim, contoh dia jenis macam tu, memang tabiat. Kadang kita muda tak pula, kadang tua pun kita boleh jadi macam tu. Tak boleh nak kata kat orang juga, contoh dia lambat, dia jadi tabiat. Dia baca pada mula lagi, bukannya dia skip apa, imam dah habis baca dia baca. Ataupun contohlah sembahyang zuhur, sunnah sembahyang zuhur. Okey, angkat lagi sekali. Okey, sembahyang zuhur, sembahyang zuhur tak bunyi kan? Okey. Allahuakbar. Jadi, imam angkat takbir, makmum angkat takbir. Ini contoh sembahyang zuhur. Imam pun baca Fatihah, makmum pun baca Fatihah juga. Serentak. Tapi baca nilah, baca tak kuatlah. Jadi, bila baca, imam pun siap baca Fatihah, siap baca surah panjang sikit. Dia baca Sabais ke contoh, dia baca Wadhuha ke, fa'amma bina'amati rabbika fahadis. Sebagai contoh, Wadhuha panjang dah, dia Fatihah pun tak habis lagi, imam rukuk, dia sampai iyyaka na'budu wa iyyaka, contoh dia baca macam tu, padahal baca sama dah. Sebab sama zuhur, angkat takbir, sama-sama iftitah, sama-sama auzubillah, sama-sama apa, sama-sama baca Fatihah, imam dah habis baca surah dah, dah rukuk dah, dia surah, dia Fatihah tak habis lagi, contoh lambat. Jadi dia boleh sampai apa dia? Tiga rukun. Okey, rukun pertama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahu akbar. Okey. Sujud. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Okey, rukun kedua. Bangun. Ni tak kira rukun. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, sujud. Rukun ketiga, dia tengok imam sujud, sebelum imam bangun dia kena rukuk, rukuk. Dia boleh ketinggalan lambat. Okey. Contoh kita ambil masbuk, sebab mungkin banyak soalan masbuk ni. Okey. Masbuk tak sampai lagi tapi kita cerita dulu. Okey, bang imam. Okey. Masbuk dia sama je. Dia tak sampai 27 second tapi kena yang pertama tu kalih je, pusing je. Yang ada tiga tu dia pusing je. Okey, dia tak sampai 27 second. Dia boleh masuk waktu bila-bila. Waktu sujud ke, waktu rukuk ke, waktu tahiyat akhir ke, waktu bila-bila boleh masuk tu masbuk. Nanti masuk kita ulang lagi. Lepas tu pula yang kedua apa tu? Masbuk pun boleh tiap rakaat juga. Lepas tu yang ketiga? Dia tak boleh rukun panjang, dia kena ikut imam terus. Lepas tu dia tak wajib Fatihah. Okey, contoh masbuk. Okey, imam Allahu akbar. Tiba-tiba imam dah baca apa? Dah baca surah dah, surat maghrib. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Angkat takbir. Allahu akbar, imam pun rukuk. Jadi makmum kena terus rukuk. Padahal tak sempat bismillah. Bis pun tak sempat baca. Dia kena terus rukuk. Sebab apa? Sebab makmum masbuk dia kena rukuk bersama imam. Kalau dia tak sempat rukuk dengan imam, dia tak dapat rakaat. Bagi contoh, bangun. Bangun imam. Okey, imam Allahu akbar. Makmum nanti lo. Makmum masbuk. Okey. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Imam makmum Allahu akbar, imam rukuk. Lepas tu tiba-tiba makmum tergigih nak baca Fatihah. Padahal dia tak baca Fatihah dah. Dia tak sempat apa, 27 second. Kurang 27 second, dia pun angkat, imam rukuk. Dia pun baca bismillahirrahmanirrahim, makmum sami Allah liman hamidah. Makmum, imam sami Allah liman hamidah. Makmum rukuk. Tak dapat rakaat. Sebab apa? Sebab masbuk dia kena rukuk bersama dengan imam paling kurang satu tasbih. Subhanarabbiyal azimi. Sekurang tu. Subhanarabbiyal azimi wa bihamdih. Paling kurang tu. Ataupun subhanallah. Dia dapat rukuk dengan imam subhanallah sekejap pun dia bangun tak apa. Tapi ini selisih. Contoh imam rukuk tadi, makmum bangun. Okey ni. Kamu angkat takbir. Okey, angkat takbir. Angkat takbir balik. Okey, Allahuakbar. Okey. Imam bangun. Makmum rukuk. Nampak tengah jalan. Tengah jalan selisih. Selisih untuk masbuk tak dapat apa, rakaat. Tapi dia ikutlah imam. Dia ikut imam habis, dia kena tambah lagi, lagi satu. Tak apa, nanti kita masuk bagian masbuk. Okey, masalah yang pertama. Okey, tulis itu. Yang pertama, baca lambat Fatihah. Itu masalah yang pertama. Mudah je. Kita faham ni mudah.
Jadi yang ni sepakat ni tak ada khilaf. Mana kata dia kena habiskan baca Fatihah. Dia tak boleh rukuk. Dia rukuk walaupun dia gagap, dia kena habiskan Fatihah walau macam mana pun. Okey, baca yang kedua. Masalah yang kedua. Kedua, makmum muafiq yang lambat bacaannya sebab was-was wajib sempurnakan bacaan Fatihahnya sebelum imam turun sujud. Jika dia belum menghabiskan bacaannya, maka batallah solatnya kecuali dia niat mufaraqah sebelum imam turun sujud. Makmum muafiq yang was-was tidak boleh meninggalkan bacaan Al-Fatihah sebab hukumnya seperti orang yang sengaja meninggalkannya. Okey, duduk sini. Okey, ni masalah yang kedua, was-was. Tadi tak was-was, memang dia baca lambat. Yang ni was-was. Apa maksud was-was? Was-was ialah ragu-ragu. Ragu-ragu apa? 50-50. Aku baca ke aku tak baca? Okey. Imam Allahu Akbar, makmum pun Allahu Akbar. Jadi contoh. Contoh pagi Jumaat ke surah jadah ke apa ke? Ada pun baca Al-Insan, baca surah yang panjang. Jadi makmum pun layan imam. Imam suruh sedap. Macam imam kita lah suruh sedap. Jadi bila imam baca tu, kita pun layan suruh sedap kan. Bila layan, tak apalah. Imam rukuk, Allahu Akbar. Okey, bila imam rukuk, makmum, aku baca ke tak baca? Was-was. Kalau tak baca tadi, memang wajib habis. Tapi yang ni was-was. Aku baca ke aku tak baca? Jadi apabila ingat was-was surah Fatihah, kira tak baca. Was-was surah Fatihah, kira tak baca. Itu hukum dia. Apakah hukum was-was baca Fatihah? Hukum dia tidak baca. Maknanya apa dia? Dia was-was. Aku baca ke tak baca? Was-was ni 50. Nak kata baca pun tak juga. Nak kata tak baca pun tak juga. Jadi tengah-tengah. Tapi kalau kita berat belah baca, kita bacalah. Kalau kita berat belah tak baca, kita tak baca. Tapi yang ni duduk tengah-tengah. Jadi 50-50. Apabila 50-50, dia wajib baca Fatihah. Dia wajib baca Fatihah. Okey. Sebab apa? Sebab dia tak rukuk lagi. Imam dah rukuk. Jadi dia boleh ketinggalan tiga rukun. Okey, bagi contoh. Okey, imam lagi sekali. Imam kata takbir, Allahu Akbar. Ni masalah lain pula. Makmum pun Allahu Akbar. Okey, imam rukuk. Makmum pun rukuk. Okey, kita ambil makmum dulu. Tiba-tiba makmum rukuk, aku baca Fatihah ke tak baca? Was-was waktu rukuk. Tadi kalau waktu berdiri memang kena bacalah. Baca sampai habis. Dikir muafiq. Ni rukuk ni. Waktu rukuk ni. Bila dia tak, dia was-was, bererti dia tak baca. Tapi dia tak boleh patah balik. Kalau dia patah balik, dia batal solat. Ingat, dia patah balik batal solat. Maka dia kena ikut imam. Jadi imam dah tayyak akhir, imam tayyak akhir. Contoh dah tayyak akhir lah. Makmum tayyak akhir. Imam bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, bangun. Kena tambah lagi satu rakaat. Sebab apa? Sebab dia was-was waktu rukuk. Okey. Tapi contoh dia sembahyang seorang. Rukuk. Okey, dia sembahyang seorang. Ni sembahyang seorang. Bila sembahyang seorang, was-was tentang Fatihah. Dia kena patah balik. Patah balik baca. Baca Fatihah. Okey. Bila baca Fatihah, rukuk balik, lepas tu sujud balik. Dia kena patah balik. Sebab waktu dia rukuk tadi tidak sempurna. Sebab apa tak sempurna? Sebab Fatihah tak sempurna. Mana kata tak kira. Okey. Contoh imam pula lupa Fatihah. Okey, bangun. Tu tadi dia sembahyang seorang. Ni imam lupa Fatihah. Ingat lupa Fatihah, kira tak baca. Tu hukum dia. Okey, imam Allahu Akbar. Makmum pun Allahu Akbar. Okey. Tiba-tiba rukuk. Ni mungkin jadilah waktu zuhur. Sebab kalau apa waktu maghrib, rakaat pertama rakaat kedua tu memang baca kuatlah. Takkanlah imam bila dia baca dia tak dengar, contoh. Ni imam contoh. Rukuk, makmum berukuk. Imam pun aku baca Fatihah ke tak baca? Dia baca doa syiddah, lepas tu dia rukuk, lepas tu dia pun was-was. Dia was-was sama tak baca, hukum dia sama. Contohlah dia was-was dulu. Jadi bila dia was-was imam rukuk, apa? Imam kena patah balik.
Allahu Akbar patah balik. Sebab apa tak baca Fatihah? Jadi makmum kena ikut imam. Tapi makmum tak perlu baca Fatihah sebab makmum dah baca. Ha, cumanya apa? Kalau kita buat macam tu, orang kata imam gila. Apa patah balik ni? Tapi nak buat macam ni dia hukum. Kalau tidak, imam batal. Imam batal, yang ikut pun batal sekali. Ha, sebab ni berkaitan dengan hukum. Tapi kalau imam kalau dia rukuk tadi, okey, contoh imam rukuk. Ustaz, ya. Ha, ni. Kalau semain Jumaat sekalipun. Semain Jumaat? Ha, imam semua. Oh, semua. Ha, ni semain Jumaat, termasuk kalau, Jumaat. Kalau Jumaat pun kena baliklah. Ah, balik. Tapi andai kata kalau imam nak batal balik, jadi makmum kata jadi gila contoh, ataupun memang kena kecam, confirm kena kecam. Contoh semain Jumaat 1000 orang, imam batal balik, memang confirm kena lah. Jadi imam nak selamat macam mana? Dia buat batal tu, okey, rukuk okey. Kalau imam tak teruskan, dia memang confirm tak ni lah. Kalau imam teruskan i'tidal, batal imam. Sebab apa? Sebab dia was-was Fatihah waktu rukuk ni. Jadi imam macam mana? Imam sami Allah liman hamidah. Okey, bangun. Okey, lepas tu imam buatlah batal, duduk ke. Okey, imam keluar, contoh imam buat keluar. Okey, makmum belakang ambil alihlah. Tak. Ni, kamu duduk depan. Tak sekali. Rukuk. Contoh rukuk. Okey, ni contohlah semalam Jumaat lah ramai. Ramai makmum. Imam terlupa Fatihah. Sebab tu imam kena batal balik. Tapi imam batal balik, nanti makmum pula beribu orang, apa pula? Ha. Jadi imam sami Allah liman hamidah, dan dia niat dah batal lah. Memang batal lah. Sebab apa? Sebab kalau dia tidak ni, memang batal, dia bukan batal balik. Jadi duduk tepi. Imam duduk tepi. Duduk. Jadi bila imam duduk tepi ni, makmum dah tahu dah imam batal. Jadi makmum naik lah. Lepas tu imam tu kena sembahyang zuhur. Tu salah satulah dia punya ni. Kalau dia nak batal balik, memang confirm kena lah. Silap-silap kena panggil dekat majlis agama Islam. Nak terangkan balik, jadi apa? Jadi satu masalah. Sebab apa? Sebab ramai orang tak tahu. Kalau ulama, insyaAllah lah dia ni. Sebab memang hukum dia kalau tak baca Fatihah, apa, was-was Fatihah, memang kira tak baca. InsyaAllah ta'ala, in this video, I would like to very swiftly touch on 10 common mistakes made whilst reading Suratul Fatiha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My dear brothers and sisters in Islam, Suratul Fatiha is considered a very important and from the opening integrals of a salah of prayer. We read it regularly on a daily basis in every single prayer. And this integral, you have to bear in mind that if one were to make a mistake whilst reading it, and if the mistake were to lead to the meaning being distorted, that would render the Suratul Fatiha as invalid, and in turn would render the entire salah, the entire prayer, as being invalid. May Allah subhanahu wa ta'ala protect our prayers. We put in a lot of effort to pray, and we hope and we pray that our prayers be accepted by Allah subhanahu wa ta'ala. So for that, we must ensure that we fulfill the rites of prayer, the rites of reading Suratul Fatiha. And that's why it is important for us as believers to work on improving our recitation of the noble Quran, starting off with Suratul Fatiha. So inshallah ta'ala, in this video, I would like to very swiftly touch on 10 common mistakes made whilst reading Suratul Fatiha. Common mistake number one. In the ayah, Bismillahir Rahmanir Rahim, people tend to read it as Bismillahir Rahmanur Rahim, which is a mistake. There is a kasra under the noon, and the right way to read it, Bismillahir Rahmanir Rahim, and not Bismillahir Rahmanur Rahim. Mistake number two, Alhamdulillahi Rabbil Alameen. In that ayah, people tend to read it at times as Alhamd Lillahi Rabbil Alameen, as in they go on to put a sukoon on top of the dal in Alhamd, whilst there's no sukoon there. It's actually a dhamma where you make the do sound. So the right way to read it, Alhamdulillahi Rabbil Alameen. The wrong way that some people tend to read it, Alhamd
لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, which needs to be corrected. Mistake number three now. مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ. Some people tend to read it again with a sukun. مَالِكْ يَوْمِ الدِّينِ. You know, so much to the extent that at times even they are not able to notice it. مَالِكْ يَوْمِ الدِّينِ. Almost sounds as if they're reading it the right way, but then if you observe carefully and very, you know, in a vigilant way, you will observe that they're making a subtle sukoon where they would read Malik Yawmiddin. So the right way to read it, Maliki Yawmiddin. And some people also tend to drag the word Maliki unnecessarily, where they would say Maliki Yawmiddin, which is also not right. The right way to read it, Maliki Yawmiddin. Mistake number four. And now this is an important ayah, and we tend to notice a lot of people making this mistake. The ayah that needs to be read as Iyyaka na'budu wa Iyyaka. You know the word Iyyaka, there's a shadda, so there's this layer of emphasis, Iyyaka, Iyyaka. But people tend to read it very loosely. They read it as Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, which entirely distorts the meaning. It changes the meaning from the right meaning, which is Ya Allah, you alone we worship and you alone we seek help. It changes it from that to O sunlight, we worship you. O sunlight, we seek help from you. So this is something very serious, and we need to work on correcting this mistake for those who are making this mistake. Moving on to common mistake number five. If you take the ayah Ihdina siratal, people tend to make a mistake where they read it as Ihdina saratal. So saratal, that's wrong. The right way to read it is with a kasra over the letter sad. Ihdina siratal. And then the ra too, some people tend to read it as Ihdina sira, sira, flat mouth. Whilst it needs to be read round mouth. Ihdina siratal. Ihdina siratal. Common mistake number six in the ayah Al-Ladhina, people tend to read it with a Z sound, Al-Ladhina, Z, whilst the right way to read it, because the letter there is the letter Dhal, you need to read it Al-Ladhina, Al-Ladhina. And another mistake that people tend to make is with the word Al-Ladhina and An'amta, they tend to join the two words unnecessarily when reading, and they read it like reading one word. الَّذِينَ أَنْعَمْتَ, الَّذِينَ أَنْعَمْتَ. The right way to read it, الَّذِينَ أَنْعَمْتَ. So basically, الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ, الَّذِينَ أَنْعَمْتَ. First Hamza and then Ayn. The next mistake, the next common mistake that people tend to make is with the word الْمَغْضُوبِ. So غَيْرِ الْمَغْضُوبِ. They tend to confuse the letter غَيْن with the letter Ayn. So they tend to read it غَيْرِ الْمَغْضُوبِ, which is wrong. The right way to read it, غَيْرِ الْمَغْضُوبِ, غَيْرِ الْمَغْضُوبِ. And then the word ضُوبِ, الْمَغْضُوبِ, the part ضُوبِ, they tend to read it as لُوبِ at times, or دُوبِ with a dal or a lam, whilst the right way to read it is with the letter ضَاد. So غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ. And the last mistake towards the end of the surah that people tend to make is with the word walad. So there, at times it is read as walad with a dal, or walat with a ta. The right way to read it, because it's a dad, walad, walad. So غير المغضوب عليهم ولا الضالين. So as you can see, there are common mistakes that we tend to make when reading Surah Al-Fatiha. And given that Surah Al-Fatiha is an integral, it is upon us, it's a work in progress, and it is upon us to improve our recitation of Surah Al-Fatiha. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ada soalan? Sebelum kita nak masuk masalah yang ketiga. Ini masalah yang kedua. Jadi dia macam mana? Dia jadi yang kedua, makmum tu was-was sebelum rukuk. Ingat, dia was-was sebelum rukuk. Was-was ni sebelum rukuk, maka dia boleh ketinggalan dengan imam tiga rukun yang panjang. Makna kata sujud yang kedua. Sebelum bangun sujud yang kedua tu, dia kena habiskan Fatihah. Kemudian, apa dia? Dia dah habis, dia dah rukuk. Dia kena rukuk sebelum imam bangun sujud yang kedua. Okay, terus. Ha? Boleh bagi mat? Tak ni. Katalah imam tu baca Fatihah, okay. Kemudian dia was-was, dia kata ada bacaan yang tak kena pada Fatihah tadi. Ada dia rasa ada was-was dalam ayat tu, tadi tu ada benda yang dia tak kena. Bagaimana ustaz? Sama juga. Sebab kalau kita ada keraguan, keraguan dengan Fatihah, dia termasuk ragu dengan Fatihah juga. Ha, sama juga ada kes dekat apa Imam Puncak Alam tu, dia terlupa baca satu ayat. Ha, tak tahulah dia baca, lepas tu dia berhenti jap, lepas tu dia baca, dia langkah ayat seterusnya. Ha, contoh alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin tak baca, dia terus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hukum dia tak baca. Jadi ataupun dia was-was, aku betul tak sebut urut tadi, kita tak baca juga. Dia Fatihah ni nak kena komplit. Kalau kita was-was satu huruf pun, kita tak baca juga. Tak baca. Sama juga kita was-was dengan satu ayat. Ha, ni tadi aku baca kena tak kena? Was-was juga. Ha, sebab Fatihah dengan niat, niat dia kena yakin. Niat dengan Fatihah kena yakin. Sebagai contoh duduk sini, masalah niat pula. Okey. Di antara sembahyang berjemaah ni, dia ada 12 syarat. Salah satu syarat ialah niat. Ah ha, tu ustaz apa yang ajar pedoman solat berjemaah tu, Adam tu ada. Okey, niat lah. Ni masalah niat. Tadi was-was Fatihah, tapi tak masuk dalam ni lah. Ah ha, ni tak masuk solat berjemaah. Okey, imam Allahu Akbar, makmum pun Allahu Akbar. Okey. Yang pertama, selain daripada solat Jumaat, imam tak wajib niat imam. Kena faham tu? Selain daripada solat Jumaat, imam tak wajib apa? Niat imam. Maknanya kata solat lima waktu tak wajib niat imam. Imam tu tak wajib niat imam. Makmum apa saja duduk belakang imam, waktu ke sunat ke Jumaat ke apa saja berjemaah bersama dengan imam wajib. Bagi contoh. Okey, letak dulu, letak tangan. Contohlah dekat Anil ni. Kamu sini. Okey, dia sembahyang seorang. Imam Allahu Akbar. Okey, tiba-tiba yang ni masuk. Allahu Akbar. Dia tak tahu pun dia jadi imam. Ah, masalahnya nak niat aje, dia pun dia tak tahu dia jadi imam. Sebagai contoh, dia tak tahu bila apa imam rukuk. Dia tak niat imam, dia pun tak tahu dia jadi imam. Ah, jadi ikut jelah. Ah, suara pun tak bunyi. Contoh dekat anak. Okey, jadi dia ikut sampai habis. Makna kata makmum ni solat dia sah walaupun imam tak niat imam. Kena faham. Cuma imam tak dapat pahala berjemaah. Beza. Okey. Tapi untuk solat Jumaat, ha, solat Jumaat dua-dua wajib niat imam. Okey, solat Jumaat. Okey, imam Allahu Akbar. Ha, kena niat imam.
Makmum, kena niat makmum. Allahu Akbar. Okey. Contohlah tayyat akhir. Okey, makmum duduk tayyat akhir. Tiba-tiba lah, aku tak niat imam. Contoh sembahyang Jumaat tapi tak niat imam, dia niat makmum ataupun dia niat Jumaat je. Jadi assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, sembahyang dia tak sah, tapi makmum sah sembahyang dia. Jadi dia kena bangun sembahyang zuhur 4 rakaat, kena sembahyang zuhur. Ni imam yang tak niat imam. Okey, bangun. Lepas tu pula masalah was-was dengan niat. Okey, contoh duduk tahiyat awal. Okey, ni contoh sembahyang lah imam makmum sembahyang tahiyat awal. Ni dia was-was tengah-tengah sembahyang ni. Okey, imam naik rakaat ketiga. Allahuakbar. Okey. Ni rakaat ketiga. Ikut imam. Okey. Tiba-tiba imam was-was niat. Dia sama juga was-was niat bererti tidak niat. Apabila tidak niat, dia apa dia? Batal solat dia. Kena faham tu? Was-was niat batal solat terus. Sebab apa? Sebab niat ialah rukun. Rukun solat. Was-was niat bererti kita tak niat. Bererti apabila kita tak niat, kita tak solatlah. Buat saja. Jadi contoh, ni rakaat ketiga, imam was-was niat. Maka was-was niat solat dia terbatal. Jadi macam mana? Dia angkat takbir balik, dia angkat slow-slow. Allahu akbar. Makmum tak tahu pun. Contoh rakaat ketiga sembahyang maghrib. Okey. Dia baru angkat takbir. Dia angkat takbir, dia tak ada rakaat lagi. Okey, rukuk. Ni contoh rakaat ketiga. Okey, imam makmum rukuk ikut. Okey, subhanallah liman hamidah. Okey, sujud pertama, sujud kedua, tayyat akhir. Contoh sembahyang maghrib. Padahal rakaat ketiga dia angkat slow-slow tadi. Sebab apa? Sebab dia dah batal dah. Was-was niat. Okey, duduk tayyat akhir. Sujud yang kedua, sujud kedua. Okey, sujud yang kedua. Okey, sepatut sembahyang maghrib yang makmum rakaat ketiga. Yang ni baru rakaat pertama. Sebab apa? Sebab tadi dia was-was niat pada rakaat ketiga, bererti dia batal solat. Jadi dia angkat perlahan-lahan, makmum tak tahu. Lepas tu imam terus bangun, naik. Sebab apa? Dia baru satu rakaat imam bangun. Okey, makmum duduk tayyat akhir. Bila makmum duduk tayyat akhir, makmum kata apa? Makmum cakap apa? Subhanallah, sekali lagi. Dua kali, lagi satu. Okey, apabila tiga kali imam tak turun, makmum wajib turun mufarakah. Makmum wajib terus. Imam tiga kali je. Dan tak perlulah satu masjid terus. Ni tengok imam buat salah satu masjid terus tu salah. Sebelah dia je. Belakang dia je, yang belakang imam tu. Selalu belakang imam kita Bilal lah contoh. Jadi bila tegur, tegur tiga kali saja. Tiga kali dia tak jalan, kita kena niat mufarakah. Jadi bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dia semayang macam biasa tiga rakaat. Contoh dah rakaat ketiga, duduk tayyat akhir. Imam duduk tayyat akhir. Okey. Tak, kamu dah habislah semayang. Okey, bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Confirm pahala. Tu confirm. Jadi dia kata kat imam, kenapa kau bangun? Tambah rakaat macam mana? Tak, tadi aku was-was niat, lepas tu aku niat lain semayang. Makmum sah, ikut imam tadi sah. Walaupun dia was-was dekat tengah-tengah, yang daripada mula memang sah makmum. Yang tak sah imam lah. Jadi imam semayang lain. Jadi imam bagi tahu, tadi aku angkat takbir. Walaupun imam tahu, makmum tahu imam angkat takbir tengah-tengah, tetap juga makmum sah solat. Sebab dengan niat, dengan Fatihah, tak ada kompromi, kira tak buat langsung. Tu. Ada soalan? Sebelum kita teruskan. Okey, tak ada. Okey. Dah keluar apa? Nombor apa? Nombor 2 tulis was-was. Was-was Fatihah. Nak pergi faham. Ini bahasa mudah lah. Was-was Fatihah. Yang sepakat ni semua boleh lebih daripada 3 rukun. Okey, baca nombor 3. Nombor 3, makmum yang lambat gerak-gerinya
hukumnya sama seperti makmum yang was-was seperti nombor dua di atas. Okey, okey, duduk. Yang tadi lambat apa? Ha, lambat bacaan. Yang ni lambat gerak-gerinya. Ha. Ya. Cepat. Ambil dulu. Ha. Ha, cepat. Jadi kita buat macam ni nak bagi nampak mudah. Ha. Okey. Ni, kamu buat macam orang tua, angkat takbir pun lambat. Ha, buat lambat je. Okey, imam Allahu akbar. Ah, ni kamu buat lambat. Lambat lagi, lambat eh. Ah, lambat. Okey, contoh dah tua dah. Ah, buat tua-tua sikit. Okey. Ah, bagi contoh. Dia muafiq. Tapi bukan masalah Fatihah, sebab apa? Masalah lambat gerak-gerinya. Memang lambat. Tapi ada lambat, dah tua dah. Okey. Allahu akbar rukuk. Baca pun dah lambat dah. Ah, tapi habislah. Okey, rukuk pun buat lambat-lambat. Lambat lagi, slow lagi, slow, slow motion. Ha, contoh. Okey, bismillah liman hamidah. Ah, ha, ada pun rukuk. Bagi contoh. Ah, ha, yang ni pun sama juga. Apa dia? Dibenarkan sampai tiga rukun. Ha, okey. Tulis lambat gerak-gerinya. Ada soalan? Okey, baca terus yang keempat. Nombor keempat, makmum muafiq yang syak sebelum dia rukuk dan sesudah imam rukuk, maka wajib ke atasnya membaca Al-Fatihah dan dimaafkan daripada tiga rukun panjang daripada imamnya. Contohnya, makmum tersebut terkhayal dengan kemerduan bacaan imam hingga syak sama ada dia sudah membaca Al-Fatihah ataupun belum. Ini syak. Sama juga tadi was-was. Was-was tu asal bukan tabiat. Ingat, was-was syaitan. Jadi syaitan masuk kita. Was-was tu bukan tabiat. Tabiat ialah benda semula jadi. Kita dulu tak was-was, tapi bila datang umur yang panjang jadi was-was, ambil wuduk ke apa ke. Jadi nak jadi penyakit was-was tu ialah sentiasa was-was. Ha. Jadi mula-mula ambil wuduk biasalah sekali. Rasa tak kena, ambil. Okay, tak apa. Mula. Esok pun begitu. Eh, tak kena. Bila was-was itu dijadikan tabiat, barulah jadi penyakit. Ha, tu penyakit was-was. Dia jadi penyakit was-was tu ialah bermula daripada was-was. Dia bukan daripada asal tabiat kita. Orang angkat takbir sampai 4 kali. Sebab apa? Sebab sebelum dia jadi itu, sebelum jadi tabiat tu, dia layan was-was. Ha. Jadi was-was yang dimasuk kat sini apabila dah jadi tabiat. Tapi kalau masih lagi boleh kawal, ha, dia tak termasuk dalam ni. Okey. Tapi yang ni berkenaan dengan syak, biasalah imam Allahu akbar. Panggil pula imam Arab pula. Okey, makmum Allahu akbar. Angkat takbir. Sama ada dia khayal imam baca ke, ya Allah sedap tu. Dia khayal. Ataupun dia angkat takbir tu, apa dia? Dia duk ingat sekejap lagi nak makan nasi lemak, sekejap lagi nak makan kuih, apa semua nak pergi sana sini, pergi mundi. Oh, dia pusing apa. Imam Allahu Akbar. Rukuk. Dia khayal. Jadi waktu ni, aku baca ke tak baca? Ha, sama je macam tadi. Ha, dia walaupun dia syak baca tak baca, ha, dia sama tadi, was-was tadi. Ha, cuma nak beza syak lain, was-was lain. Tapi lebih kurang nak sama je. Was-was dia sebutkan tadi sebab apa? Sebab penyakit tadi. Ha, penyakit tadi yang was-was tu. Okey, dah. Okey, tulis syak pula, 64 syak. Ha. Walaupun dia syak tadi, dia boleh sampai ke 3 rukun. Ha, tak, bukan syak rakaat. Syak Fatihah. Syak rakaat, okey. Was-was berkenaan dengan rakaat ataupun syak rakaat, kita kena ambil paling sikit. Contoh kita sembahyang seorang, kita sembahyang apa? Aku dua ke tiga? Kira dua. Baru tambah lagi. Bila tambah, disunatkan sujud sahwi.
Waktu tambah tu kita teringat, teringat pun terus je. Eh aku dah sampai empat, dia tak patah balik. Terus habis, tak apa, tak ada apa masalah. Cumanya bila sembahyang berjemaah, kalau kita apa, syak pada rakaat, kalau kita terlebih pada orang tegur, kita kurang pada tua, tak ada masalah. Tapi kalau kita semasuk orang ni, bila kita semasuk orang, kita syak je rakaat, ambil paling sikit. Tengah-tengah sembahyang, aku rakaat ketiga ke keempat? Ketiga. Aku rakaat kedua ke ketiga? Kedua. Jadi yang mana terlintas paling sedikit, yang itulah kita ambil. Kita sembahyang isyak, aku rakaat ketiga ke keempat ni? Ketiga. Tu. Tambah lagi satu rakaat, lepas tu sujud sahwi. Cuma yang syak ataupun was-was pada Al-Fatihah dengan niat, yang tu tak ada kompromi. Macam tadilah. Syak pada apa? Syak pada Fatihah, kena patah balik. Kalau ikut dia jadi makmum, kena ikut imam, lepas tu kena tambah satu. Macam tadi. Kalau syak pada niat, kena angkat takbir lain tengah-tengah. Kalau makmum angkat takbir lain, tak ada masalah lah. Yang masalah imam. Jadi contoh, ini contoh syak niat tadi lah. Jadi contoh rakaat ketiga, Allah buat kepada rakaat ketiga. Okey, imam sebenarnya dah syak niat dah. Tapi kalau dia angkat takbir yang macam perlahan tadi, contohlah ni rakaat kedua sembahyang Jumaat. Contoh sembahyang Jumaat. Kalau dia rakaat kedua dia angkat takbir, contoh, okey ni rakaat kedua, dia syak. Bila dia syak, dia kena angkat takbir slow. Allahuakbar. Angkat takbir slow imam. Kalau boleh makmum tak tahu. Lepas tu dia baca Fatihah macam biasalah. Tapi kalau dia buat macam tu, nanti orang kecam. Makmum pula kecam. Bila makmum kecam, jadi masalah balah pula. Kita ni tak boleh lah. Lepas tu pula imam silap sikit je nak buat macam mana. Kita pun lupa kadang. Tapi dia punya cerita tu 2 tahun tak habis. Tu biasa orang kita. Jadi macam mana imam, kalau dia tak ada pilihan lain, dia kena batalkan terus solat dia. Tak ada masalah. Terus batal. Lupa niat, terus batal. Macam tadi duduk tepi. Tak kisahlah solat fardu ke apa ke, lupa niat, buat batal terus. Kalau kita angkat takbir macam tu, dengan tempat kita ni orang tak belajar, sudahlah. Dia kata imam apa ni, main tambah pula 2 rakaat contoh. Pening apa semalam Jumaat 3 rakaat. Habis cerita satu kampung. Bukan dia. Tu. Okey. Nak berapa dah? Nak berlima. Dah jom. Nombor kelima, makmum muafiq yang syak sesudah imam rukuk dan sesudah dia sendiri rukuk, hukumnya dia tidak boleh kembali membaca Al-Fatihah tetapi wajib terus ikut imamnya. Apabila imamnya selesai memberi salam, dia hendaklah menambah 1 rakaat lagi. Okey, itu yang tadi. Okey, kita buat. Okey imam, Allahu akbar. Okey makmum pun Allahu akbar. Okey imam rukuk. Makmum pun rukuk. Lah aku tak baca Fatihah lagi. Lupa. Lah aku baca Fatihah ke tak? Jadi dia tu ikut imam sampai tayyat akhir, duduk sampai tayyat akhir. Pada tayyat akhir imam bersalam, assalamualaikum warahmatullahi. Okey, salam pertama dah bangun dah. Okey. Tambah lagi satu. Sebab dia tak boleh patah bah. Dia tak boleh patah balik. Okey, faham kan? Okey. Terus. Dah, tulis situ. Rukuk tak baca Fatihah. Tulis rukuk tidak baca Fatihah. Rukuk tak baca Fatihah. Tak boleh patah balik. Okey, terus baca nombor 6. Nombor ke 6. Makmum muafiq yang syak sesudah dirukuk dan sedangkan imamnya belum rukuk,
maka dia wajib kembali diam dan membaca Al-Fatihah dan dimaafkan baginya tiga rukun panjang daripada imamnya. Okey. Jom. Okey, berdiri. Ah, ni ada juga. Tiba-tiba apa? Makmum ni dia cepat beri imam, ada juga. Contoh. Imam Allahu Akbar. Ni muafiq eh? Ni semua muafiq, bukan masbuk. Okey. Okey. Lepas tu tiba-tiba makmum rukuk. Ha, imam tak rukuk lagi. Dia jadi macam ni sebab apa? Ha, kadang perempuan. Apa? Okey, ni makmum bangun jap. Okey, okey. Tak angkat takbir. Okey, datang seorang sini. Ha. Tu apa tidur tu? Pijuk. Eh. Tidur. Okey. Contoh ha ni masuk. Okey, ni kamu ni duduk belakang. Contoh duduk belakang. Contohlah yang ni, okey kamu duduk depan. Okey kamu duduk belakang. Ni contoh makmum perempuan. Kadang perempuan dia tutup kan tak nampak kan. Okey. Ataupun makmum ni dia terlindung, dia belakang ke apa tak kisahlah. Ha. Angkat takbir, angkat takbir. Okey. Dia pengimam tiba-tiba makmum baru sampai. Makmum baru sampai, makmum pun takbir Allahu Akbar. Contoh. Bunyi sikit, bunyi sikit. Ha, dia ingat imam yang bunyi. Lepas tu dia rukuk. Contoh dia rukuk. Ha, dia rukuk awal. Contoh. Bila dia rukuk awal, tiba-tiba dia apa? Dia terlupa Fatihah ataupun dia was-was Fatihah. Imam tak rukuk lagi. Waktu ni dia boleh patah balik. Okey, patah balik. Patah balik, dia mula baca Fatihah, imam rukuk. Imam dengan makmum rukuk, contoh. Dia patah balik, dia kena baca awal lah Fatihah. Sebab dia lupa ataupun dia was-was. Imam sami Allah liman hamidah. Okey, sujud pertama, sujud kedua. Dia boleh, apa, dikecualikan tiga rukun. Dengan syarat, apa, imam tak rukuk. Kalau imam rukuk, tak boleh dah, tak boleh patah balik. Ni imam tak rukuk. Okey, ni. Tak lah. Sebagai contoh. Okey, imam bangun. Makmum bangun. Sebagai contoh, kalau semuanya berjemaah, okey, imam Allahu Akbar, makmum pun Allahu Akbar. Tiba-tiba, makmum dah baca Fatihah dah. Lambat sangat imam. Makmum rukuk dulu. Makmum rukuk dulu. Dia tunggu imam waktu rukuk. Ha, tak tahulah, nak cerita. Memang tak ada. Kalau ada macam mana? Dia tak batal lagi, satu rukun. Dia melebihi imam satu rukun, tak batal lagi. Kalau dia i'tidal, ni, ok, i'tidal. Bismillahirrahmanirrahim. Imam tak rukuk lagi, boleh batal. Tak boleh. Ha, contoh, makmum rukuk. Lambat sangat aku rukuk. Contoh. Tak batal lagi. Ha, tapi pelik pada orang lah. Ataupun dia terdengar, tiba-tiba orang sebelah dia angkat tapi Allahu Akbar, dia terukuk dulu. Dia ingat bunyi suara imam, dia pun rukuk dulu. Tak batal. Ha, tapi dia tak batal balik lah. Sebab kalau nak patah balik, macam tadi, melainkan dia terlupa Fatihah apa, baru dia patah balik. Imam diri. Jadi tunggu rukuk, boleh tunggu. Satu rukunnya. Ha, dua rukun tak boleh. Ha, okey, look. Okey, tulis tu apa? Nombor apa tu? Nombor 6. Ha. Ha, tunggu situ. Ha, tunggu situ jadi imam. Ni mana tidur ni, duduk sini juga. Ni ha, jadi makmum nanti. Okey, tulis kat bawah tu patah balik lupa Fatihah sebelum imam rukuk. Ha. Patah balik. Ha, ni basuhlah udah je. Patah balik baca Fatihah sebelum imam rukuk. Ha. Ha. Baca tulis BC je. Ha, ringkas-ringkas je. Ha, baca Fatihah. Okey. Ha. Sebelum imam rukuk. Okey, baca nombor 7 Hafiz. Nombor 7. Makmum muafiq yang terlupa membaca Al-Fatihah sehingga imam rukuk tetapi makmum tersebut belum rukuk. Tadi sekali. Makmum muafiq yang terlupa membaca Al-Fatihah sehingga imam rukuk tetapi makmum tersebut belum rukuk. Kemudian baru dia teringat belum lagi baca Al-Fatihah, maka diwajibkan menghabiskan bacaan Al-Fatihah dan dimaafkan tiga rukun panjang.
Makmum muafiq yang terlupa hukumnya sama seperti makmum yang syak. Jadi makmum muafiq yang terlupa membaca Fatihah sehingga imam rukuk. Okey. Ha, ni terlupa. Dia sama je terlupa dengan waswas tadi, sama je. Ingat hukum terlupa dengan waswas. Ha, lagi sekali. Ni terlupa terus. Tadi waswas aku baca tak baca, ni terlupa. Terlupa memang tak baca lah. Ha, okey. Tak apa. Ha, ni bagi makmum barulah. Di kamu duduk sana. Ha, tak boleh tulis. Ha. Okey. Okay, imam, Allahu akbar. Okey, ha. Makmum angkat takbir. Okey, Allahu akbar. Okey. Imam rukuk sambil Allahu liman hamidah, kamu jangan rukuk lagi. Okey, yang sana rukuk. Ni raya rukuk. Okey, makmum ni dia terlupa. Lah, aku tak baca lagi Fatihah. Ha, tadi was-was, ni memang tak baca. Ha, maka dia boleh sampai tiga rukun yang panjang. Ha. Faham kan? Okey. Tulis. Makmum terlupa baca Fatihah. Ah, yang ni semua ni sampai 9 ni semua boleh sampai apa? 3 rukun yang panjang. Okey, duduk dulu. Makmum lupa baca Fatihah. Ha, tulis. Lupa baca Fatihah. Ha. Ha. Fatihah. Ha. Tulis Fatihah aje. Okey. Ha, okey, terus 68. Laju sikit. Nah. Nombor ke-8. Makmum muafiq yang tertinggal Al-Fatihah sebab sibuk membaca doa iftitah, tiba-tiba imam rukuk sebelum dia sempat habiskan Al-Fatihah, maka wajib ke atasnya membaca Al-Fatihah dan dimaafkan baginya 3 rukun panjang daripada imamnya. Okey. Okey, bangun. Ah, yang ni sibuk pula baca doa iftitah. Ah, macam mengusir jagat tadi lah. Ah, dia masuk-masuk, dia nak iftitah dulu padahal dah tengah. Okey, imam Allahu akbar ni nanti dulu. Imam Allahu akbar. Okey, imam dia baca surah dah. Ah, bila dia baca surah tu, dia ingat imam nak baca lah. Ha, bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Okey, makmum angkat Allahu akbar. Padahal dia dah iman dah lepas Fatihah dah, tiba-tiba baca Alif Lam Mim. Oh, ni surah panjang ni. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dia baca doa iftitah. Ha. Lepas tu baca. Ha. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allahu akbar. Lah, baru baca doa Fatihah, doa iftitah baru habis. Ingat ke nak baca panjang, kotlah 5 ayat. Baca 3 ayat je. Ha, tapi dia lebih daripada 27 second. Sebab tadi ingat baca doa iftitah, dia dah masuk lewat sikit. Lepas tu pula, ha, dia baca apa dia? Imam baca panjang. Ha, ni Alif Lam Mim ni. Mesti panjang, takkanlah nak baca 3 ayat. Tiba-tiba memang betul imam baca 3 ayat. Ha. Jadi makmum baru habis iftitah. Tapi iftitah makmum habis ni lebih daripada 27 second. Dia kena baca habis. Ha, dia kena baca habis. Ha, tak kisahlah imam baca pendek ke panjang ke, dia dah dengan imam tempat 27 second kat atas, maka dia kena baca Fatihah habis. Padahal dia pun baru habis doa iftitah, imam dah rukuk. Ha, tu bukan, dia tak kira tu. Dia kira lebih daripada 27 saat. Okey, duk. Okey, tulis baca iftitah. Sibuk baca iftitah. Ha, tulis sibuk baca iftitah. Sibuk baca doa iftitah. Ada soalan? Soalan, ada soalan? Ha. Ada soalan tanya terus, takut jadi pun lupa nak tanya apa. Okey, terus. Yang ke-9. Ha.
Nombor ke-9, makmum muafiq yang sedang menunggu saktah imamnya kerana bercadang membaca Al-Fatihah selepas imam membaca surah. Tetapi imam terus rukuk atau imamnya membaca surah yang amat pendek, sedangkan makmum tidak sempat membaca atau sempurnakan Al-Fatihahnya, maka wajib ke atasnya sempurnakan membaca Al-Fatihah dan dimaafkan baginya 3 rukun panjang daripada imamnya. Okey, imam bangun. Okey, makmum. Contoh imam baca Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, makmum sekali. Amin. Okey. Bila amin, lepas amin tu dia panggil berhenti sekejap, dia panggil saktah. Itu sunat. Jadi sebenarnya dalam solat ni banyak sunat. Ada sebuah kitab tu dia tulis 500 sunat dalam solat. Banyak. Okey. Makmum dia dengar imam baca satu sunat. Lepas tu pula bila amin dengan imam satu sunat. Lepas tu pula imam berhenti sekejap. Imam berhenti sekejap sebelum nak masuk surah dia panggil saktah, itu sunat. Tengah-tengah berhenti sekejap saktah tu sunat lagi imam dengan makmum baca apa? Rabbil fili wali walidayah. Sunat lagi kat situ. Dah berapa lah? 3-4 sunat lah. Tu saja. Ha. Okey, sekarang ni imam amin. Bila amin tu imam nak dapat pahala saktah, dia berhenti sekejap. Sepatut berhenti sekejap sama surah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Dia berhenti sekejap, lepas tu baca surah. Tengah tu sunat. Tapi apa dia? Imam berhenti sekejap. Amin sama dengan makmum berhenti sekejap. Tiba-tiba imam rukuk. Allahu akbar. Bila imam rukuk, makmum nanti dulu tak boleh rukuk. Sebab apa? Sebab amin dengan imam. Lepas tu baru mula bismillahirrahmanirrahim, baru mula nak baca Fatihah. Padahal sebab tu imam apa dia dah baca kuat tu, lepas tu baca surah. Tapi tak nak baca surah. Ikut dia lah nak baca apa. Ataupun dia baca surah juga pendek. Contoh. Okey imam. Imam lagi sekali bangun. Okey, duduk takbir tadi. Baca surah. Okey. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lepas tu makmum sekali amin. Okey, berhenti jap. Lepas tu imam baca bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu akbar terus. Allahu akbar. Baca satu ayat contoh. Baca satu ayat je. Ni bismillah pun tak dapat baca. Tak kisahlah dia baca, sempat baca ke tak sempat baca ke, dia kena habiskan Fatihah. Sebab apa? Sebab dia muafiq. Okey, kalau faham tu alhamdulillah. Okey, selesai masalah. Yang okey, tulis. Apa yang nombor 9 tadi? Nombor 9 ni. Dia apa tadi? Aduh, lupa. Okey, duduk. Saktah, menunggu saktah. Tulis menunggu saktah. Sebab apa? Sebab nak buat sunat. Sunat dia mana? Sunat dia bila dia dengar baca dengan imam tu dah dapat pahala sunat dah. Dia start baca Fatihah tu waktu imam berhenti. Tu dapat sunat lagi. Walaupun okey, amin sama dengan imam. Bila dah amin, imam berhenti tu waktu tu baca. Waktu baca tu waktu tu dapat sunat lagi. Sunat lain pula. Sunat tunggu lain. Sunat baca dekat saktah tu lain. Jadi nak tunggu baca dekat saktah tu. Tapi kalau dia baca dekat surah, surah tak sunat dah. Imam dah baca, dia saktah, dia tak baca lagi. Imam bismillahirrahmanirrahim. Tu tak dapat sunat dah baca dekat saktah. Jadi dia tunggu Fatihah tu dapat satu apa? Dapat satu sunat. Dia amin pun dapat satu sunat. Waktu imam senyap yang saktah tu pun kalau dia start baca situ, dia pun dapat sunat. Jadi imam ni nak tunggu dekat saktah tu. Nak dapat pahala sunat dekat situ. Tapi imam tu rukuk ataupun imam baca satu ayat terus. Qul huwallahu ahad contoh. Tak ingat lah. Dia tak bismillah tak? Rukuk terus lah. Contoh dia terus. Okey. Ada yang tak faham yang 9 ni? Jadi yang 9 ni semua diberi kelonggaran untuk 3 rukun yang panjang, yakni yang sujud yang kedua tu. Bangun saja sujud kedua dia tak rukuk lagi, batal.
Kalau dia tak rukuk, dia tak sempat nak rukuk, dia kena niat aku berpisah dengan imam. Okey, khilaf pula. Okey, jadi khilaf ni kita boleh ambil yang mana satu, tak ada masalah. Okey, khilaf pertama. Saja. B. Masalah yang khilaf antara kedua-dua ulama mutaakhirin seperti berikut. Satu, makmum muwafiq yang tertidur di tasyahud awal dengan tetap papan punggungnya pada tempat duduk dan terjaga dari tidurnya apabila imam sudah turun rukuk atau imam berada pada akhir qiyam. Pendapat Imam Romli bahawa makmum itu seperti orang muwafiq dan hukumnya dimaafkan ketinggalan tiga rukun panjang daripada imam. Pendapat Imam Ibnu Hajar bahawa makmum seperti makmum masbuk, iaitu dia hanya baca Al-Fatihah sekadar yang sempat dan wajib mengikut imamnya. Sekiranya makmum sempat rukuk dan tuma'ninah bersama imamnya sebelum imam bangkit dari rukuknya, maka rakaat makmum tersebut dikira. Tetapi jika makmum tidak sempat, maka rakaat itu tidak dikira lagi, dan makmum wajib menambahkan rakaat tersebut setelah imamnya memberi salam. Okey. Jadi tertidur pada tasyahud awal. Okey, duduk tasyahud awal. Okey. Ni Ryan. Okey, kamu buat tertidur. Tasyahud awal tertidur. Tertidur. Okey. Imam bangun rakaat ketiga. Dia duduk tidur lagi. Contoh tidur dalam solat, tertidur. Jadi ingat, tertidur apabila papan punggung sama. Tahiyat akhir tak ada. Okey, batal. Ni dia duduk tahiyat awal, papan punggung sama. Dia duduk macam tu, papan punggung sama. Bila papan punggung sama, kita tertidur, maknanya kita tak batal. Sama juga, kita ambil wuduk, kita tidur. Kita yang tidur menyering. Kita tidur macam terlentang macam ni. Bila papan punggung sama, maka tak batal wuduk. Kalau tidur menyering, tertidur, batal wuduk. Itu hukum fiqah. Panjanglah bab tu. Tapi sekarang ni dia tertidur dalam solat. Tertidur tahiyat awal. Tahiyat awal tu imam baca entah macam mana, dia tertidur. Tertidur. Imam dah bangun dah. Imam dah bangun. Okey, bila imam bangun dekat sini, masalah ni dia ada dua pendapat. Jadi kita nak guna mana-mana pun boleh. Jadi, okey, contoh imam rakaat ketiga. Imam ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Tapi itulah baca tak kuatlah. Tiba-tiba dia sedar. Sudah? Tunggu bangun. Imam pun Allahu akbar. Okey, salah satu pendapat dia jadi masbuk. Dia bukan muafiq. Sebab apa? Sebab tak sempat baca Fatihah dengan imam. Apabila dia masbuk, dia terus rukuk. Terus rukuk ke imam. Baca bismillah pun tak sempat. Jadi dia sempat rukuk dengan imam, dapat rakaat. Kalau dia tak sempat rukuk dengan imam, dia tak dapat rakaat. Yang tu kata, walaupun rakaat pertama tadi ataupun rakaat kedua dia muafiq, tapi rakaat ketiga dia jadi masbuk. Jadi kita ambil pendapat ni. Apa dia? Dia jadi masbuk. Jadi dia bangun, imam tu rukuk, dia pun tak perlu baca Fatihah. Sebab apa? Sebab masbuk ditanggung Fatihah oleh imam. Okey, duduk. Dia yang pertama dia jadi masbuk, yang kedua pendapat jadi muafiq. Maka muafiq tadi, okey, tidur lagi sekali. Itu pendapat pertama. Pendapat satu, lagi satu. Okey, tidur lagi sekali, tahiyat awal. Kita tidur tahiyat awal. Okey, imam bangun rakaat ketiga. Tiba-tiba dia sedar. Okey, tiba-tiba sedar bangun. Allahu akbar. Okey, imam pun rukuk, Allahu akbar. Dia tetap juga muafiq, dia boleh ketinggalan tiga rukun. Jadi nak ambil mana? Nak ambil muafiq ke masbuk? Terpulang. Sebab tu yang khilaf ni terpulang. Terpulang kepada kita. Nak ambil muafiq pun boleh, nak ambil masbuk pun boleh. Kalau kita ambil masbuk macam ni, imam rukuk, biarlah imam rukuk. Kita tetap juga baca Fatihah habis. Sebab apa? Kita ambil pendapat masbuk, muafiq. Imam subhanahu wa ta'ala liman hamidah. Kita baca Fatihah lagi. Allahu akbar. Imam rukuk. Terus je. Okey, duduk. Ada soalan? Okey.
Ah, bagi bagi mat, bagi mat. Ya? Dia kalau nak kejut gerak, dia jangan bercakap. Okey. Okey, tidur. Jangan tidur. Okey. Gerakan untuk dalam solat tak boleh tiga gerakan besar. Gerakan besar macam mana? Ha, ni kira satu. Gerakan kecil beratus kali tak apa. Gerakan kecil macam kita gatal kat sini, letak garu. Ni tak kira gerakan besar. Garu lah 10 kali ke. Tapi kalau macam ni, 1, 2, 3 batal. Jadi kawan sebelah, okey, contoh tidur kawan sebelah. Okey, tidur. Letak tangan kat dia. Ni. Ah, letak tangan. Goreh sikit macam ni lah. Buat garu. Ah, garu bangun, ah, naik lah. Itu ya. Tapi kalau gerak, ah, tak boleh. Ah, gerak lebih daripada 3 kali, tak ada. Tapi tak dapatlah pala khusyuk. Ah, dia kat situ pula. Jadi kita semayang pun nak khusyuk. Alladzinahum fi salatihim khashi'un. Qad aflahal mu'minun. Berjayalah orang mukmin itu. Alladzinahum fi salatihim khashi'un. Di mana mereka khusyuk dalam solatnya. Tapi kalau kita duk ambil cara persorang pun tak adalah khusyuk itu. Tapi tak batal. Hukum fiqah tak batal. Tapi tak dapat pahala khusyuk. Ha, maksudnya itu. Tak ada masalah. Lagi satu, kalau okay, dia tidur. Ha? Imam sampai duduk balik sujud. Dia tak bangun juga. Dia, oh, dia tidur lambat. Dia lebihlah 3 rukun. Lebih daripada 3 rukun. Lebih daripada 3 rukun, dia kalau ikut tak nilah, dia kena niat faraqah contoh. Okey, bagus. Okey, imam dah bangun, dia tidur lagi. Dia tertidur ke, dia terlelap ke, apa ke? Kalau tadi dia ambil pendapat apa muafiq tadi, tak boleh daripada 3 rukun. Okey, contohlah. Imam dah sujud dah, sujud yang kedua contoh. Imam sujud kedua, sepatutnya sujud yang kedua dah habis dah. Ha, sujud kedua kali ikut dah habis dah. Okey, kita tengok ah. Okey, imam berdiri balik lagi sekali. Imam berdiri. Okey, imam berdiri satu rukun. Rukuk. Rukuk dua rukun. I'tidal. I'tidal tak kira. Sujud. Ha, ni 3 rukun. 3. Kalau dia bangun, dia bangun, okey, imam Allahu Akbar. Okey, tiba-tiba dia sedar. Oh, dia sedar. Okey, dah lebih 3. Dia kena niat mufaraqah. Kalau dia ikut imam, memang tak sah, dia dah lebih lah. Oh, jadi bila duduk sini, dia ingat dia sujud lagi lah. Ha, yang tu saya tak boleh jawab lah. Yang tu kena tangguh dulu. Ha. Tapi sebab bila dia tertidur tahiyat awal, contoh dia tidur tahiyat awal, yang ni dah tak tahiyat awal dah. Dia sentiasa bergerak. Okey, contoh dia tahiyat awal dah sebenarnya dah sujud kedua. Contoh, dia tahiyat awal, sebab nak tahiyat awal dia dah sujud kedua. Tiba-tiba kawan ni sujud. Tak, sujud yang kedua. Ni, imam sujud kedua. Contoh imam sujud kedua. Dia sedar. Bila sedar dia pun berfikir, eh kenapa sujud lagi? Kalau ikut macam tu lah. Kenapa sujud lagi? Jadi yang tu, oh dia dah terlepas lah. Tapi kalau ikut hukum, lebih daripada 3 memang batal lah. Melainkan kalau sedar tu dia niat mufaraqah. Tapi kalau lepas habis pun, kalau dia tahu, oh dah ketinggalan lebih daripada 3, batal. Cuma waktu dia sedar tu sama-sama tempat dengan dia, yang tu tak berani cerita lah. Tapi lepas tu kalau dia tahu, imam bagi tahu, engkau sebenarnya dah terlepas daripada 1 rakaat, imam batal terus. Cuma waktu tengah tu lah. Waktu tengah tu tak boleh nak kata apalah, sebab dia sedar tengok, eh sama dengan aku. Ataupun okey, ni sujud kedua, dia masih tidur lagi. Tiba imam Allahu Akbar. Imam Allahu Akbar bangun. Tak, kamu tidur lagi. Allahu Akbar, okay, imam bangun, dia pun bangun. Lepas tu dia tengok sedar. Okey, bangun, Ryan. Dia tengok dah bangun dah. Padahal terlepas dia 1 rakaat. Dia ikut. Bila dia ikut, akhir tu, kenapa 3 rakaat je bukan 4? Jadi lepas tu baru dia bagi tahu dia dah batal solat. Lepas tu dia batal solat dah. Sebab apa? Sebab dia terlepas dengan 3 rukun. Ada masalah tu je. Ada soalan lagi? Tapi yang ni khilaf. Khilaf dia boleh jadi masbuk ataupun boleh jadi muafiq. Kalau muslimat nak tanya pun boleh juga. Okey.
Duduk. Okey, terus baca yang kedua. Khilaf kedua. Kedua, orang yang muktadi bila imam takbir untuk qiyam sangkanya takbir untuk duduk tasyahud awal, maka dia pun duduk tasyahud awal. Kemudian dia dengar imam takbir untuk rukuk, disangkanya takbir untuk berdiri daripada tasyahud awal. Selepas itu baru dia sedar bahawa takbir imam untuk rukuk. Pendapat Imam Ramli bahawa makmum tersebut dalam orang muafiq dan hukumnya dimaafkan ketinggalan 3 rukun panjang daripada imam. Pendapat Imam Hajar bahawa makmum seperti makmum masbuk, iaitu dia hanya membaca Al-Fatihah sekadar yang sempat dan wajib mengikut imam. Sekiranya makmum sempat rukuk dan tuma'ninah bersama imam sebelum imam bangkit dari rukuknya, maka rukaan makmum tersebut dikira. Tetapi jika makmum tidak sempat, maka rukaan itu tidak dikira lawa, dan makmum wajib menambahkan rukaan tersebut setelah imam memberi salam. Okey. Ini yang kedua. Khilaf yang kedua. Okey, bangun. Duduk tahiyat awal, duduk tahiyat awal. Contoh. Contohlah, ni kamu belakang. Kamu belakang. Contohlah jadi muslimat. Dia kadang nak jadi berlaku muslimat lah. Kadang sengah muslimat dia tak nampak imam kan. Okey, duduk tahiyat awal. Duduk tahiyat awal. Okey. Bila duduk tahiyat awal, okey, imam bangun berdiri, Allahu Akbar. Dia tak dengar, contoh dia tak dengar sebab dia tak nampak. Okey. Lepas tu imam Allahu Akbar rukuk. Dia pun bangun. Contoh dia tak nampak lah. Ataupun gelap, tengah-tengah semayang gelap ke, contoh black out tengah malam. Bila dengar tu dia ada skip satu. Dia skip satu rukun, sebagai contoh satu rukun. Ni skip satu rukun lah. Padahal dah rukuk lah. Dia baru nak naik. Bila dah nak naik, dia memang tak sempat 27 second ke atas bersama dengan imam. Kan bila bangun kan, rokat kedua, contoh rokat kedua nak masuk rokat tiga, Allahu Akbar takbir balik semula kan. Dia tak sempat takbir balik semula tu dengan imam, duduk lebih daripada 27 second. Tapi dia ni disebabkan apa dia? Terselah dengar. Dia salah dengar. Sepatut waktu imam naik tu dia tak dengar. Lepas tu imam rukuk, Allahu Akbar, dia pun baru naik. Bagi contoh, dia tak nampak. Kalau nampak kita mudahlah. Ni contoh tak nampak. Dia semayang dekat luar ke apa. Contohlah semayang Jumaat. Tiba-tiba orang yang depan ni imam mic rosak. Imam dah bangun dah. Berdiri. Orang tak bangun berdiri lagi, duduk. Semayang kat luar sebagai contoh. Yang orang luar tak nampak dalam, contohlah. Lepas tu pula mic elok, Allahu Akbar, Allahu Akbar tu nak rukuk. Yang kat luar tu, dia ingat baru nak berdiri. Contoh. Apa tahiyat awal lama sangat, contoh. Jadi macam ni lah. Okay. Jadi bila jadi macam ni, dia ada dua. Nak jadi muafiq ke nak jadi masbuk? Kalau nak jadi masbuk, dia tu rukuk. Kalau dia sempat rukuk dengan imam, dia tu rukuk, dia sempat rukuk dengan imam, dapat rakaat. Tapi kalau bangun, bila bangun dia tengok imam rukuk. Lepas tu dia pun terus rukuk, imam bangun, Allahu Akbar, rukuk. Dia selisih. Selisih tak dapat rakaat. Kalau dia ambil pendapat masbuk. Sebab masbuk kena rukuk sekali dengan imam. Okey. Tu kalau dia ambil masbuk lah. Kalau dia ambil muafiq, contoh bangun, imam rukuk tadi. Okey, rukuk. Dia ambil muafiq. Jadi dia ambil muafiq, dia kena baca habis Fatihah. Lepas tu imam apa dia? Imam teruslah sampai 3 rukun. Yang tu khilaf. Jadi boleh kita kalau jadi kat tempat dia ni, terlambat tu rukun, ikutlah nak jadi muafiq boleh, nak jadi masbuk boleh. Kalau jadi muafiq, pasti jadi masbuk, pastikan sempat rukuk dengan imam. Kalau jadi muafiq boleh sampai 3 rukun. Okey, duduk. Duduk. Okey. Tak apa, khilaf ni panjang sangat. Ingat macam tu tak apalah. Okey, tak apa, tulis. Start. Yang pertama, Kalau dalam pilihan tadi, Kuat sikit.
dalam pilihan tadi dia dah tertinggal tadi masa apa dia takbir nak rukuk. Lepas tu yang belakang yang tertinggal tadi baru bangun. Okey, rukuk dulu bagi nampak. Okey, rukuk. Imam dengan ni rukuk. Okey, ni baru bangun. Okay. Dia takbir rukuk tadi baru yang belakang tu bangun kan? Dia takbir rukuk yang belakang baru bangun dia duduk ni dia baru bangun. Lepas tu baru dia sedar yang depan ni dah rukuk. Dia pilih masbuk. Dia kena rukuk lah. Dia pilih masbuk, dia kena rukuk terus. Dia kena dapatkan tumakninah dulu ke ataupun dia bangun tu dia terus rukuk? Tak, dia kena dapat tumakninah walaupun sekali. Kalau tak dapat, contoh. Tak dapat, okey. Dia rukuk, imam bangun. Dia sisi kat situ. Dia ikut stay juga, ikut imam. Tapi kena tambah satu rakaat. Sebab dia tak sempat tumakninah, dia tak sempat apa dengan imam tu paling kurang satu tasbih. Dia tak sempat satu tasbih tu subhanallah. Dia tak sempat tu dia sisih tak ada. Kalau dia niat masbuk, kalau muafik biarlah imam sujud pun dia tetap juga rukuk seorang pun dapat rakaat. Okey, tulis itu yang pertama tidur tasyahud awal. Yang khilaf ni boleh pilih nak jadi muafik jadi masbuk. Tidur tasyahud awal. Tasyahud awal. Okey. Nombor dua apa tadi? Lambat satu rukun. Tulis macam tu je nak bagi faham. Lambat satu rukun. Jadi nota ni kita je faham. Kalau bagi kat orang tak faham. Ni saya ringkas macam tu jelah. Dan pula kalau bagi kat orang dia tak belajar ni tak pergi apa ni. Contoh. Okey, yang ketiga. Terakhir cepat muafik. Nombor ketiga. Makmum muafik yang sedang membaca tasyahud awal bersama-sama imamnya. Apabila imam berdiri daripada tasyahud awal, makmum tersebut masih lagi belum selesai membaca tasyahudnya. Dan tatkala dia bangun berdiri, didapati imam sudah rukuk atau hampir rukuk. Pendapat Imam Ramli bahawa makmum tersebut termasuk dalam orang yang muafik dan hukumnya dimaafkan ketinggalan 3 rukun panjang daripada imam. Pendapat Imam Hajar bahawa makmum tersebut adalah seperti orang yang muafik, tetapi orang muafik yang tidak dimaafkan diuzurkan daripada 3 rukun panjang. 1. Jika makmum dapat sempurnakan bacaan Al-Fatihah sebelum imam turun sujud, maka makmum mendapat rakaat tersebut. 2. Jika makmum tidak dapat sempurnakan bacaan Al-Fatihah sebelum imam turun sujud, maka makmum hendaklah berniat mufaraqah dan sembahyang ikut aturan dirinya sendiri. Dan jika makmum tidak berniat mufaraqah, maka terbatallah sembahyangnya. Okey, duduk tahiyat awal. Okey, yang ni tahiyat awal. Jadi yang ni masalah dia baca tahiyat awal lambat. Dia baca lambat. Okey. Baca lambat. Lepas tu imam bangun, Allahu Akbar. Okey. Lepas tu makmum nanti dulu. Okey, imam dah baca dah. Okey, makmum terus bangun. Okey. Bila dia naik tu seolah-olah dia tak sempat. Okey. Pendapat pertama apa lagi sekali? Kuat sikit. Okey, ni pendapat pertama. Pendapat Imam Ramli bahawa makmum tersebut termasuk dalam orang yang muafik. Okay. Dan hukumnya dimaafkan ketinggalan 3 rukun panjang daripada imam. Okey. Jadi pendapat pertama muafik. Muafik ni kita faham. Jadi dia dah bangun, tak baca bismillah lagi, imam rukuk. Allahu Akbar. Tadi tidur tahiyat awal juga. Yang ni dia baca lama. Tak tahulah dia baca lama sebab was-was ke. Asyhadu la ilaha illallah. Contoh lama baca. Dia naik, imam dah rukuk. Jadi pendapat pertama boleh tinggal sampai 3 rukun yang panjang, hukum muafik. Okay. Yang ni tak ada masalah.
Yang kedua, yang kedua ni dia lain sikit. Okey. Bangun balik. Yang kedua, baca yang kedua. Pendapat yang kedua. Pendapat Imam Hajar bahawa makmum tersebut adalah seperti orang yang muafik, tetapi orang yang muafik yang tidak dimaafkan diuzurkan daripada tiga rukun panjang. Okey. Dia muafik tapi dia tidak dikecualikan tiga rukun panjang. Dia muafik kat mana? Dia kena habiskan Fatihah juga. Kok mana pun dia kena habiskan Fatihah, tapi dia tak boleh sampai tiga rukun yang panjang. Yang tu letih juga. Okey, lagi satu pendapat tu. Pendapat nombor satu, jika makmum dapat sempurnakan bacaan Al-Fatihah sebelum imam turun sujud, maka makmum mendapat rakaat tersebut. Okey. Jadi, okey. Duduk-duduk tahiyat awal ni. Ni pendapat kedua. Tapi pendapat ni kita tak ambil lah, tapi nak tunjuk je. Okey, dia baca tahiyat. Okey, imam Allahuakbar bangun. Rakaat ketiga. Okey, makmum dia baca panjang, tak tahu dia baca apa pada tahiyat awal pun. Ataupun dia baca lambat ke. Okey, lepas tu berdiri. Okey, pendapat pertama imam rukuk. Imam rukuk. Makmum kena habiskan Fatihah. Sebab apa? Sebab dia benarkan sebagai tiga rukun. Dikecualikan tiga rukun, kena habiskan Fatihah. Yang tu dapat nama. Yang kedua, pendapat dia, dia muafik, dia kena habiskan Fatihah sebelum imam sujud yang pertama. Dia muafik tapi dia tidak dikecualikan tiga rukun. Sebab apa? Dia sengaja baca dia baca apa? Tahiyat awal tu lama. Sebab tahiyat awal tak wajib. Dia hanya sunat saja. Kalau kita sengaja tak buat pun sah sembahyang dan disunatkan sujud sahwi. Sujud sahwi sebab tak baca tahiyat, sama ada sengaja ataupun terlupa, sama je hukum. Okey. Jadi dia ni kena baca Fatihah sebelum apa? Sebelum imam sujud. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Liman hamidah. Walil maghdubi alaihim waladdallin. Imam sujud dia rukuk. Kalau macam ni sempat. Tu mendapat kedua. Tapi kita ialah ambil dapat dua. Jadi susah. Jadi khilaf tu rahmah. Sebab tu yang apa, yang tiga ni kita ambil semua muafiq je, senang kita. Walaupun ada khilaf. Tu ilmu fiqah. Jadi kalau macam ni mudah apa dia? Kita lambat bangun. Jadi kita apa? Kita ambil pendapat muafiq. Jadi lebih daripada tiga rukun, sampai tiga rukun pun tak apa. Mana kata sebelum sujud kedua kita dah kena rukuk, settle masalah. Okey, habis berkenaan dengan muafiq. Okey, duduk. Satu lagi. Nombor tiga. Oh, ada empat. Situ ada apa? Okey, satu lagi. Oh, lupa. Satu lagi. Nombor empat. Makmum muafiq yang lupa bahawa dia ikut imam semasa dalam sujud, baru dia teringat bahawa dirinya makmum sebelum dia sempat berdiri daripada sujudnya, dan didapati imam telah rukuk atau hampir hendak rukuk. Pendapat Imam Ramli bahawa makmum tersebut termasuk dalam orang yang muafiq dan hukumnya dimaafkan ketinggalan tiga rukun panjang daripada imam. Pendapat Imam Hajar bahawa makmum seperti makmum masbuk, iaitu dia hanya baca Al-Fatihah sekadar yang sempat dan wajib mengikut imam. Sekiranya makmum sempat rukuk dan tuma'ninah bersama imam sebelum imam bangkit dari rukuknya, maka rakaat makmum tersebut dikira. Tetapi jika makmum tidak sempat, maka rakaat itu tidak dikira. Lawa, dan makmum wajib menambahkan rakaat tersebut setelah imam memberi salam. Okey. Baca lagi masalah tu sekali. Kuat sikit. Yang keempat tu. Makmum muafiq yang lupa bahawa dia ikut imam semasa dalam sujud, baru dia teringat bahawa dirinya makmum sebelum dia sempat berdiri daripada sujudnya, dan didapati imam telah rukuk atau hampir hendak rukuk. Pendapat Imam Ramli
bahawa makmum tersebut termasuk dalam orang yang muafid dan hukumnya dimaafkan ketinggalan tiga rukun panjang daripada imam. Pendapat Imam Hajar bahawa makmum seperti makmum masbuk, iaitu dia hanya baca Al-Fatihah sekadar yang sempat dan wajib mengikut imam. Sekiranya makmum sempat rukuk dan tuma'ninah bersama imam sebelum imam bangkit dari rukuknya, maka rakaat makmum tersebut dikira. Tetapi jika makmum tidak sempat, maka rakaat itu tidak dikira lawa, dan makmum wajib menambahkan rakaat tersebut setelah imam memberi salam. Okay. Okey. Jadi sujud. Sujud. Okey. Sebelum tu apa makmum boleh niat makmum. Makmum boleh niat makmum tengah sembahyang. Okey. Sebelum kita masuklah ni sebagai contoh. Contoh kita sembahyang Jumaat. Okey, bangun. Kita buat contoh. Okey. Okey, sembahyang Jumaat rakaat yang kedua. Okey. Okey, Ryan ni nanti lu. Nafas sini. Contoh yang ni rakaat yang kedua. Bila rakaat kedua? Okey, ni masuk. Okey, Allahu Akbar. Tak. Dia angkat takbir lagi. Okey, imam rukuk. Allahu Akbar. Okey, yang ni buang angkat takbir. Allahu Akbar. Okey, imam sembahyang Allahu liman hamidah. Kamu rukuk. Okey, nampak? Yang ni makmum tak sempat rukuk dengan imam. Dia masbuk tak sempat rukuk dengan imam, maka dia tak dapat Jumaat. Tak sempat rukuk dengan imam, maka dia tak dapat Jumaat. Dia sama je. Okey, imam tayyak akhir. Okey, ni kamu baru datang. Imam tayyak akhir ni Jumaat ni sembahyang rakaat kedua. Okey, jadi makmum datang masuk tayyak akhir. Okey, imam assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, bangun. Dia kena sembahyang zuhur 4 rakaat. Sebab apa? Sebab nak dapat Jumaat paling kurang 1 rakaat. Sebagai contoh. Okey, jadi okey, dua-dua sini. Okey. Ni seorang lagi sini. Sini. Okey, imam bangun. Bagi contoh. Kamu sini. Okey, kamu sembahyang dengan imam ni. Okey. Tak boleh letak je. Okey. Contoh Allahu Akbar, okey. Ni sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat rakaat yang kedua. Okey. Allahu Akbar, okey. Contoh rakaat kedua. Tiba-tiba, okey. Seorang masuk. Okey, masuk. Allahu Akbar. Angkat takbir, imam tu rukuk. Dia pun bismillah. Sebab macam bismillah, dia pun terukuk. Sebab apa? Dia masbuk. Okey. Dia masbuk tak sempat 27 second. Tak sempat 27 second, kena terus ikut imam. Sebab kalau dia tak sempat rukuk dengan imam, tak dapat rakaat. Okey, ni sekarang dapat rakaat dengan imam. Okey. Subhanallah Allah liman hamidah. Duduk sujud pertama, sujud kedua, tayyib akhir. Allahu Akbar. Tayyib akhir. Okey, tayyib akhir. Yang ni masuk. Masuk duduk tayyib akhir. Okey. Okey, ni kamu sini pula. Okey, cepat-cepat sini. Duduk belakang.
Ni contoh datang Jumaat lambat ni. Okey, imam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, dua orang ni bangun. Tak, tengah ni tak yahlah. Okey. Sana bangun. Sebab yang sana masuk tayyak akhir kan. Okey, yang sana kena sembahyang Zuhur 4 rakaat. Yang ni kena tambah lagi satu. Sebab apa satu? Sebab dapat satu rakaat. Tiba-tiba yang ni datang. Dia datang jadi makmum ni lah. Jadi makmum. Allahuakbar. Okey. Dia jadi makmum. Apa? Sembahyang lah. Allahuakbar. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahuakbar. Tu kena buat 4 rakaat. Allahuakbar. Dah sembahyang 4 rakaat. Okey. Sembahyang sebab apa? Kena sembahyang Zuhur. Okey. Allahuakbar. Okey, tayyak akhir. Okey. Kamu duduk. Okey. Lepas tu bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, yang ni bangun. Yang ni bangun dia kena tambah lagi. Lagi sah. Satu. Sebab apa tambah lagi satu? Sebab dia dapat Jumaat juga. Walaupun orang datang satu-satu-satu-satu, dia tetap juga dapat Jumaat. Sebab dia sempat dengan imam satu rakaat. Kurang-kurang teman Jumaat satu rakaat. Paling kurang dapat Jumaat tu. Padahal yang tadi dia sempat juga dengan imam ni, tapi tayyak akhir dia kena sembahyang Zuhur. Niat tak payah tukar. Sebab niat dia memang niat Jumaat. Tu kalau orang tanya buat teka-teki, apakah sembahyang niat lain buat lain? Yang ni ya. Dia niat Jumaat sebab dia kena ikut imam Jumaat. Tapi dia masuk tayyak akhir. Dia sama juga. Saya aku solat Jumaat 2 rakaat mengikut makmum, apa, mengikut imam ataupun makmuman kerana Allah Taala, dia niat macam tu. Sebut 2 rakaat sembahyang Jumaat ikut imam. Tapi dia kena sembahyang Zuhur 4 rakaat. Tu dia kata niat lain, sembahyang lain. Ni special case ni jelah. Tapi yang ni walaupun dia ikut ni dapat satu, dia kena 4 pada ikut imam Jumaat. Dia ikut imam yang imam ni jadi makmum daripada imam Jumaat. Jadi kalau macam ni, okey, duduk tayyak akhir. Contoh duduk tayyak akhir. Okey, ni Ryan, kamu tayyak akhir. Kamu berdiri, berdiri. Okey, kamu duduk tepi. Contoh, sebagai contohlah. Okey, berdiri. Lepas tu, okey, masuk tayyak akhir. Masuk tayyak akhir. Jadi imam assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ni bangun. Jadi dia tengok ni kena tambah satu rakaat. Dia boleh apa dia? Batalkan solat dia masuk kat sini. Sebab apa? Sebab solat Jumaat afdal. Zuhur dah tetap dah, Jumaat seminggu satu kali. Jadi afdal. Jadi dia boleh apa? Dia walaupun dapat sini, dia tengok ada orang bangun, dia ingat tak ada orang apa? Orang masbuk, ada juga masbuk. Jadi dia kena tambah satu rakaat. Jadi tayyak akhir dia bangun ni, bangun Ryan. Sepatut dia sembahyang Zuhur, dia tak dapat Jumaat, dia kena sembahyang Zuhur. Tapi dia tengok ada bangun, jadi dia pun apa, batalkan solat dia, masuk sini lah ni Ryan. Masuk sini jadi makmum dia. Ok, angkat takbir lain. Sebab apa? Sebab nak dapatkan Jumaat. Ok, ada soalan? Ok, sekarang ni masalah kita. Ok, imam sujud. Ok, sujud semua, sujud. Okay. Jadi sujud. Okey, contoh makmum belakang ni. Aku tak niat jadi makmum, baru nak niat tengah-tengah, boleh tak? Boleh. Ataupun dia tengah semayang. Okey, ni Ryan, bangun. Bangun jap. Okey, bangun, berdiri. Okey, ni contoh semayang kat arena lah. Kamu semayang sana. Duduk sana. Okey, kamu sebenarnya semayang seorang. Okey, Allahuakbar. Okey, semayang seorang. Tapi yang ni semayang berjemaah. Contoh, dia boleh tak nak masuk berjemaah? Boleh. Imam Allahuakbar, bangun. Bangun berdiri. Bagi contoh. Okey. Sepatut dia sembahyang suku. Ni suku. Dia sembahyang-sembahyang, ada jemaah. Padahal dia sembahyang lah. Jadi dia ikut lah. Okey. Contoh dia rakaat ketiga, yang ni baru rakaat kedua. Sebab jemaah baru. Boleh masuk tak? Boleh. Okey, masuk jemaah. Tak, masuk situ lah, masuk situ. Okey, contoh masuk. Dia jadi makmum. Jadi yang ni sembahyang tak cukup, dia sembahyang lebih. Contoh yang ni rakaat yang kedua, dia rakaat ketiga maghrib. Jadi contoh duduk tayyak awal, yang ni tayyak awal,
Ifan duduk tahiyat awal. Imam. Okey, ni pun makmum tahiyat awal. Ni tahiyat akhir. Okey, duduk ikut. Jadi tahiyat akhir. Contoh tahiyat akhir. Okey. Imam Allahu Akbar. Okey, imam bangun. Rakaat ketiga. Dia niat mufarakah terus bagi bagi salam. Saya bagi contoh. Ha, jadi boleh. Okey, kita patah balik bab tadi. Okey, sujud, sujud sekali. Semua sujud. Jadi dia yang tu barulah dia niat apa? Lah aku tak niat jadi makmum. Sebab syarat nak jadi makmum kena kena niat. Niat jadi makmum. Okey, lepas tu imam Allahu Akbar berdiri. Okey, dia pun bangun. Nak cerita. Okey, bangun daripada rukuk. Okey. Bangun daripada rukuk, barulah macam dia nak naik imam. Jadi, waktu ni dia jadi muafiq ke jadi masbuk? Ah, tu pendapat dia. Ada yang kata jadi masbuk, ada kata jadi muafiq. Ah, tapi benda ni jangan berlaku lah. Okey, jadi muafiq tak ada masalah. Jadi muafiq dia sampai tiga, tiga rukun. Tapi bila jadi masbuk, ah, jadi masbuk. Jadi masbuk pula jangan sampai imam sujud. Kalau imam sujud dah tak lepas dah. Tapi kalau tak sujud, kalau imam sujud dia tak sujud, dia tak niat mufarakah, dia batal contoh. Jadi masbuk lah. Senang cerita masbuk. Imam Allahu Akbar. Okey, ni pun Allahu Akbar. Okey, contoh. Jadi Rayyan bangun. Okey. Jadi imam rukuk. Bila imam rukuk, yang mendapat masbuk tadi tu, dia kena rukuk sekali. Kalau dia tak sempat rukuk, imam sami Allah liman hamidah. Ha. Lepas tu imam sujud. Imam sujud, dia pun kena terus sujud. Okey. Ni ni sujudlah. Sujud. Okey. Dia berdiri. Jadi dia pun terus sujud. Terus sujud. Sebab apa dia terus sujud? Sebabnya rakaat dia tak terpakai. Sebab apa? Masbuk kalau tak dapat dengan rakaat imam, maknanya apa dia? Rakaat tak terpakai. Jadi dia terus rukuk dengan imam, tapi dia kena tambah lagi satu rakaat. Ha, tapi yang ni jangan berlaku lah. Yang ni khilaf. Tapi nak mudah apa? Nak mudah kita ambil muafiq. Jadi muafiq tu dia boleh sampai tiga rukun yang panjang. Okey. Habis empat. Okey, kita tengok masbuk pula. Permasalahan berkaitan makmum masbuk, takrif dan hukum, takrif dan hukum orang masbuk. Satu, seorang makmum yang tidak sempat berjemaah dalam masa qiyam berdiri imamnya, sekadar masa yang membolehkan ia menghabiskan bacaan Al-Fatihah mengikut kadar masa bacaan yang sederhana, lebih kurang 25 atau 27 saat pada kebiasaan. Bacaan pertengahan bukan iktibar kepada imam atau makmum, tetapi mengikut kadar bacaan pada kebiasaan. Okey, sama tadi. Dia sama je apa dengan muafiq. Muafiq dia kena lebih daripada 27. Sebab apa 27? Itu bacaan umum. Imam baca tadi 27, kita ambil 27. Itu bacaan biasa. Tak cepat sangat, tak lambat sangat. Itu bacaan umum. Tak cukup 27 second dia sempat baca apa iftitah ke, tak baca iftitah ke, doa ke apa ke, tak sempat daripada 27 second automatik masbuk. Mudah je. Masbuk ni. Tulis itu tak sempat 27 saat. Tak sempat 27 saat. Okey. Sempat 27 saat. Mudah je. Okey. Ada soalan sebelum tu? Okey, lepas tu yang kedua. Masbuk seperti mana muafiq boleh berlaku pada tiap-tiap daripada 4 rakaat, sama ada pada rakaat pertama, kedua, ketiga atau rakaat keempat. Okey, dia boleh berlaku macam tadilah. Dia tertidur tahiyat awal. Bila dah tidur tahiyat awal, sebagai contoh. Okey, duduk tahiyat awal. Okey. Rayyan tidur.
Dia boleh jadi juga. Sebab tu dia boleh khilaf jadi muafiq ke masbuk. Okey. Dia tidur tahiyat awal. Okey. Imam bangun. Allahu akbar rakaat ketiga. Okey. Makmum bangun. Okey. Yang tu tidur. Buat tidur. Okey. Jadi imam pun bacalah. Baca perlahan kan. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Tiba-tiba bangun. Lain bangun. Bangun. Okey. Dia Allahu akbar. Imam pun rukuk. Allahu akbar. Dah, dia baru bangun. Bila baru bangun, tak sempat 27, maka jadi masbuk. Padahal rokat pertama, rokat kedua tadi muafiq. Maka dia pun terus rukuk dengan imam. Allahu akbar, rukuk terus. Tak, ni. Lain pun terus rukuk. Rukuk kena dapat rukuk dengan imam. Tak dapat, tak dapat rokat. Tu masbuk. Sebab apa masbuk? Masbuk kita kena terus dengan imam kerana imam tanggung al-Fatihah kita. Tak yalah. Tapi masalah sekarang ni orang kita datang lambat. Okey, bangun. Duduk berdiri tegak balik. Okey, rayan belakang dulu. Okey. Imam Allahu akbar, makmum pun Allahu akbar. Okey, imam dah baca Fatihah habis dah. Makmum pun semua amin. Lepas tu imam baca apa? Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Lepas tu masuk. Walam yakul, okey tak apa. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Okey, sepatut dia dah masbuk. Tapi bila dia masbuk, dia nak baca Fatihah habis juga. Tu banyak jadi. Padahal imam rukuk. Imam rukuk. Dia boleh baca apa? Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin pun ikut dia kena rukuk terus. Sebab apa? Sebab dia masbuk. Dia tak sempat baca pun dia kena rukuk terus. Masbuk. Tapi dia nak habis juga Fatihah. Ingat, dia berhabis Fatihah dia, tak ada masalah. Jangan sampai imam bismillahirrahmanirrahim liman hamidah. Imam bismillahirrahmanirrahim liman hamidah, maka dia tak dapat apa? Tak dapat rakaat. Tapi dia nak baca juga habis lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Imam sujud. Ihdinash shiratal mustaqim. Sebab tu bila imam sujud, dia masbuk, dia kalau ikutlah, kalau nak ikut imam, dia wajib terus sujud. Terus sujud. Walaupun tak habis Fatihah, dia wajib terus sujud. Sebab kalau imam bangun daripada sujud, dia batal. Sebab dia masbuk. Masbuk. Masbuk dia tak dikecualikan sebagai tiga rukun. Yang ni pun dia kena tambah lagi satu rakaat. Sebab tu dia tak terpakai rukuk dia, tak terpakai. Sebab apa? Dia tak dapat rakaat. Dia masbuk. Jadi dia kena terus sujud. Kalau dia tak terus sujud, dia nak berhabis Fatihah juga dengan dia sekali batal. Kalau tak nak batal, apa dia? Dia kena niat aku berpisah dengan imam. Okey, duduk. Ada soalan? Okey. Terus Afif. Yang kedua, setiap rakaat masbuk, setiap rakaat tulis. Masbuk tiap rakaat. Okey. Terus. Tiga. Hukum bagi orang masbuk dimaafkan meninggalkan bacaan Al-Fatihah kerana Al-Fatihah yang belum disempurnakannya ditanggung oleh imam. Syarat-syarat Al-Fatihah ditanggung oleh imam seperti berikut. 1. Hendaklah imam suci daripada hadas dan berwuduk. 2. Hendaklah rakaat yang makmum masbuk mengikut imam itu bukan rakaat yang lebih umpama rakaat kelima. 3. Hendaklah makmum yang masbuk itu sempat rukuk dan dapat tuma'ninah sebelum imam bangkit daripada rukuk. Tuma'ninah dengan kadar bacaan subhanallah 2 atau 3 saat. Okey. Jadi mudah cerita kat sini pun dah tulislah. Ni pun ringkasan juga. Jadi sebut subhanallah tu lebih kurang 3 saat. Mudah ceritalah. Kita sempat 3 saat rukuk dengan imam, dapatlah rakaat. Tak sempat rukuk dengan imam 3 saat, 1 saat tak kira.
Dia buat sini 3 saat. Subhanallah. Subhanallah. Lebih kuranglah 2 ke 3 saat. Sesaat tak ada. Tak ada. Sama tak ada. Dia kena lebih kurang subhanallah. Sempat dengan imam tu subhanallah, tak apalah. Satu tasbih. Okey, jadi itu di antara syarat-syarat nak dapat masbuk. Rakaat kelima tak boleh. Macam mana rakaat kelima? Tadilah. Dia was-was tentang rakaat. Aku sekarang ni sembahyang 3 ke 4? Kena jadi 3. Tiba-tiba makmum, ni rakaat kelima ni pok jadi masbuk. Tak ada. Tak ada. Tapi jangan berlaku lah. Nak cerita, kalau imam tu was-was, dia naik rakaat kelima, kita nak masuk jadi masbuk, yang tu tak terjadi. Tak ada masbuk. Dan Fatihah kita pun tak tanggung sembahyang lain. Jadi cukup syarat ni lah. Lepas tu nak dapat masbuk, sempat rukuk. Kalau tidak, ikut imam terus lah. Dia bukan masbuk, dia kira ikut imam terus. Contoh, imam duduk tayak akhir. Okay, ni masuk berdiri. Ni kimi berdiri. Berdiri masuk tayak akhir. Okay. Ni tak punya masbuk. Masuk ni tak punya masbuk. Sebab apa tak masbuk? Tak cukup syarat dia. Syarat dia ialah masuk ketika imam berdiri. Lepas tu pula sempat rukuk dengan imam. Paling kurang pun sebab rukuk dengan imam. Ni rukuk apa? Ni masuk tayak akhir. Dia tak punya masbuk. Tapi masa pedah kita panggil lah masbuk. Tapi yang masbuk bukan masuk tu. Sebab yang masbuk, maksud dia imam tanggung Fatihah. Jadi Fatihah tu baca waktu mana? Waktu berdiri. Jadi yang ni bukan waktu berdiri. Cumanya kita nak faham, masbuk lah juga. Soalan macam tu. Okay. Terus yang pertama. Masalah satu. Masalah berkaitan dengan masbuk. Satu, hukum yang pada mulanya seorang yang muafiq belum sempat bangun kepada qiyamnya, sedangkan imam telah rukuk atau hampir rukuk, maka diberi hukum masbuk. Okey. Makmum pada awalnya muafiq. Lagi sekali. Makmum yang pada awalnya seorang yang muafiq, okay, belum sempat bangun kepada qiyamnya, sedangkan imam telah rukuk atau hampir rukuk, maka diberi hukum masbuk. Okey, bangun. Ini lebih kurang lah. Orang apa? Dia imam Allahu Akbar. Okey, makmum Allahu Akbar. Okey. Kalau ikut muafiq lah. Kalau ikut muafiq. Tapi kadang dia jadi masbuk. Contoh, imam tu cepat sangat. Imam baca cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu. Baca laju. Allahu Akbar. Dia pun Fatihah pun tak sempat nak habis. Padahal akan takbir sekali. Nak kata awal imam Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar ikut belakang. Tapi itu imam macam perlu pandu. Contoh, nak kata apa? Nak kata cepat. Makna kata apa? Dia pun apa dia? Dia hukum, boleh hukum dengan masbuk. Makna kata imam rukuk, dia pun boleh terus rukuk. Allahu Akbar. Tapi yang ni masalah apa? Ada masalah lah. Tu dia kata masalah ni. Kalau ikut betul-betul, dia tak jadi. Padahal awal-awal dia muafiq. Dia ada juga awal-awal dia masbuk tapi boleh hukum dengan muafiq. Muafiq apa dia? Boleh ketinggalan lebih daripada 3 rukun. Okey, berdiri semua. Okey, Hafiz sekali. Masuk. Okey, berdiri. Buat sama. Okey. Jadi makmum. Okey. Contoh, kita sembahyang dekat Masjidil Haram. Kita sembahyang kat Masjidil Haram, kita sembahyang kat Raudhah. Jadi kita jadi makmum. Imam tak ada masalah. Jadi buat sempit. Buat rapat. Okey, Afif duduk tengah. Sebagai contoh duduk tengah. Ni kamu Afif duduk tengah. Okey, tapi buat rapat. Contoh kita sembahyang rapatlah. Main apa macam ni lah. Okey, imam Allahu Akbar. Makmum pun Allahu Akbar. Okey, kalau ikut semua apa? Semua muafiq. Okey, Afif seorang masbuk. Okey, Afif belakang, contoh belakang. Okey. Jadi Afif masuk tengah. Okey. Imam baca
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Masuk Allahu akbar. Okey, imam pun Allahu akbar rukuk. Okey. Jadi masbuk dia terus tu rukuk, betul tak? Bila tu rukuk, dia tak boleh tinggal sampai berapa rukun? Tiga rukun. Dia tak ada pengecualian. Ah, tapi ni, saya sekali-sekali tak dapat gambaran. Okey, Afif belakang. Okey. Nanti yang lain rukuk, Afif tak rukuk. Tapi masbuk, okey. Allahu akbar, imam kata baik, Allahu akbar. Ah. Lepas tu baca lakum dinukum waliyadin, Allahu akbar. Okey, yang lain rukuk. Afif tak rukuk. Sebab apa? Sebab sempit. Okey. Ni kepala tu nak belaga sikit. Afif duduk tengah. Jadi dia tak boleh nak rukuk. Dia masbuk tapi tak boleh rukuk, sebab bila rukuk dia belaga apa? Belaga kepala orang lain. Sebagai contoh, padahal dia masbuk. Kalau muafi tak kisahlah sampai tiga rukun. Kalau dia rukuk, jadi dia belaga kepala juga, rukuk belaga kepala. Cuba. Ha. Masuk. Jadi dia tak boleh masuk ni. Tu boleh masuk. Buat-buat tak boleh masuk ni. Bangun. Ni Afif bangun. Okey, kepala tu buat rapat. Ni Pak Arab lah. Ha. Okey. Contoh kalau nak rapat tu kena tolak kepala. Contoh. Kena tolak kepala dia. Contoh, jadi bergaduh kat situ contoh. Jadi kalau waktu ni dia panggil waktu zahmah. Bila waktu zahmah, bila tak boleh rukuk, kalau rukuk pun tak habis. Bila rukuk tak habis, tak cukup syarat rukuk. Apa bila tak cukup syarat rukuk, mana kata tak sah rukuk tu. Tak sah rukuk, tak sah mayang. Ha, tu kita kena faham. Tak apalah. Jadi, ni kamu duduk tepi. Duduk. Ni, Afif berdiri. Tak boleh rukuk. Sebab apa? Sebab sempit. Ha, jadi, sami Allah liman hamidah. Ha, jadi, Afif pun boleh rukuk waktu tu. Dia rukuk cepat. Ha. Padahal dia dah terlepas. Dia masbuk. Bukan muafiq. Dia tak sempat rukuk dengan imam. Tapi hal ni dia panggil zahmah. Zahmah dia maafkan. Ha, dia rukuk padahal dia tak sempat rukuk dengan imam. Jadi kalau ikut dia tak dapat rakaat kalau keadaan biasa. Sebab waktu ni dia boleh rukuk. Dah orang bangun. Kau dah tadi belaga kepala. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu Allahu akbar sujud. Dia tak boleh sujud lagi. Okey, buat rapat ni, kepala ni belaga tu. Okey, ha. Kepala dua rapat lagi, bagi dia tak ada ruang. Okey. Contohlah, dia berdiri, dia tak boleh sujud. Kalau dia sujud nak tengah buat macam mana? Cuba sujud. Wah, sujud macam mana? Nak lu bergepuk tolak. Oh, ha, sana buat jatuh. Oh, degung, ha, contoh. Buat jatuh. Contoh, habis nak berebut. Tapi, bila kita gerak banyak, batal solat. Sebab apa? Sebab lebih daripada 3 kali. Padahal dia ni masbuk. Okey, berdiri balik Afif. Afif berdiri balik. Sepatut waktu ni dia i'tidal. Tadi kita dah tengok, i'tidal tak boleh tunggu. Sebab i'tidal ialah rukun yang pendek. Tapi zahmah dia boleh tunggu. Ha, ni zahmah. Zahmah ni sibuk lah, jam. Ha, dia boleh tunggu. Allahu akbar, duduk antara dua sujud. Okey, duduk antara dua sujud. Dia pun tak boleh masuk lagi. Muat-muat kaki dia je, buat-buat sempit. Buat sempit, buat ni. Ha, contoh buat sempit. Ha, ni kalau jadi kat Mekah lah. Adamu macam mana-mana, ikut lah. Okey, duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud. Eh apa, sujud? Sujud akhir. Okey. Lepas tu baru berdiri. Allahu akbar. Okey, imam dengan makmum lain berdiri. Allahu akbar. Haa, dia barulah boleh sujud. Okey, sujud. Padahal dia tinggal berukun lah. Haa, tapi oleh kerana dia masbuk dan keadaan sibuk, dia dimaafkan. Kalau ikut tak boleh. Tapi itu keadaan. Haa, takut nanti kalau kita tak faham sini, kita belajar, aku ni masbuk kat mana pun, aku kena apa? Kena rukuk enggak? Eh, jadi tak rukuk, tak dapat rukaan. Ni duduk berlari ni, imam dah semayang berlari-berlari. Lepas tu angkat takbir, imam rukuk. Rukuk kita pula, pun rukuk juga. Rukuk nak tolak orang apa semua. Nak dapat ni, nak suruh kepala. Nak sujud. Batal solat. Apa tak dapat. Haa, soalannya tu. Yang ni, masbuk. Tapi, dimaafkan untuk ditinggalkan rakaat. Dia kira dapat rakaat juga. Haa, padahal dia masbuk. Haa, ni special case lah. Haa, tak tahulah kalau kita sini buat macam tu juga, tak tahu nak kata apalah. Haa, kat masjid kita ni. Okay, terus. Yang kedua, Hafif. Masa pun dah lewat lah. Okay, baca. Okay, duduk dulu. Ha, nanti kalau ada apa soalan, tanya. Boleh tanya. Ha. Okay, yang kedua.
Nombor dua, imam yang terlalu cepat bacaannya di dalam sembahyangnya. Apabila makmum berdiri daripada sujud sedangkan imam sudah rukuk dan makmum tersebut tidak sempat menghabiskan bacaan Al-Fatihahnya, maka hukumnya wajib ke atas makmum itu rukuk bersama imam, rukuk bersama-sama imam, kerana dia seperti orang masbuk dan dia mendapat rakaat itu. Begitulah hukumnya jika keadaan yang sama berlaku pada setiap rakaat sekalipun. Okey, imam sujud. Okey, makmum sujud. Okey. Jadi sujud. Jadi imam Allahu Akbar. Imam bangun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Okey, makmum bangun. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dia berbaca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Imam rukuk. Wajib makmum pun rukuk. Rukuk terus. Wajib makmum rukuk padahal awal tadi dia muafiq. Ni contoh rakaat ketiga keempat. Rakaat pertama muafiq, rakaat kedua muafiq. Tiba rakaat ketiga jadi masbuk, tak ada masalah. Ha. Sebab rakaat pertama dan rakaat kedua dia boleh jadi muafiq sebab apa? Sebab imam baca laju pun imam kena baca surah. Ha. Imam ni baca laju. Jadi dia rakaat pertama Al-Fatihah, lepas tu surah Sajdah. Ha. Ikutlah. Surah panjang, dia baca surah panjang tapi laju. Rakaat kedua baca Fatihah, lepas tu ayat kursi contoh. Jadi panjang. Jadi sempatlah. Yang ni rakaat ketiga dia baca Fatihah aje. Memang yang ni tak sempatlah. Memang laju sangat. Ha, contoh. Laju. Jadi rakaat pertama, rakaat kedua dia muafiq, rakaat ketiga jadi masbuk, dia wajib rukuk terus dengan imam. Dia tak sempat rukuk dengan imam, tak dapat rakaat. Kalau okey. Bangun-bangun dia sekali. Okey, bangun daripada sujud. Kita bangun daripada sujud. Sujud. Okey. Imam Allahu Akbar. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Maliki yaumiddin. Ihdinash siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Okey, bangun-bangun. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lepas tu makmum bawa bangun kan. Imam rukuk. Sebenarnya makmum dah masbuk. Jadi imam rukuk, makmum tak rukuk lagi. Dua-dua nak baca Fatihah. Ha, bawa bangun baca Fatihah lah. Imam dah rukuk. Sebab rukuk dia masbuk dah. Imam bismillah liman hamidah. Jadi makmum tak rukuk-rukuk lagi. Tak dapat rukuk lah. Ha, sebab dia tak sempat daripada 27 second. Imam baca laju ke, imam baca cepat ke. Ha, kok mana pun dia tak sempat ataupun tak cukup 27 second. Ha, imam baca Fatihah tak cukup 27 second. Rakaat ketiga keempat. Sebab rakaat ketiga keempat tak perlu baca doa istiftah. Auzubillah boleh tak baca. Dia baca Fatihah. Baca Fatihah pun tak sampai 27 second. Memang dia jadi masbuk lah. Tapi bila tak rukuk dengan imam, maknanya apa? Maknanya dia tak dapat rakaat. Lepas tu imam sujud. Imam sujud, mereka pun wajib terus sujud. Sujud. Sebab ingat, masbuk dia tak dapat rakaat dengan imam, imam sujud dia kena sujud. Kalau imam tak sujud dia masih lagi berdiri, batal solat. Ha. Tapi yang ni dia sujud pun dia kena tambah lagi satu rakaat. Ha. Okey. Duk. Okey, terus. Ketiga, jikalau makmum masbuk itu hendak menyempurnakan bacaan Al-Fatihahnya sehingga imam rukuk dan bangkit dari rukuk, atau dia dapat rukuk bersama imam tetapi belum dapat tumakninah, imam telah bangun dari rukuk, maka luputlah rakaat itu. Makmum masbuk tersebut hendaklah mengikut akan imamnya, dan selepas imam memberi salam, makmum berkenaan hendaklah menambah satu rakaat lagi. Okey. Ha, dia sama je tadi. Okey. Dia nak berhabis juga Fatihah dia. Okey. Bangun.
Tak kisahlah dia bangun bersujud ke, dia masuk ke. Okey. Imam Allahu Akbar. Okey, makmum nanti dulu. Contoh. Duduk ni makmum masuk. Lepas tu apa? Lakum dinukum waliya din Allahu Akbar. Tak tak nanti dulu. Angkat takbir dulu. Tak imam imam nanti dulu. Jangan rukuk lagi. Okey. Lam yalid wa lam yulad. Okey, makmum angkat takbir Allahu Akbar. Qalam yakullahu kufuwan ahad. Okey, sepatut dah apa? Dah masbuk lah ni. Sebab apa? Sebab imam imam rukuk. Allahu Akbar. Okey, imam rukuk. Ha, tapi makmum ni dia nak cepat juga. Dia baca Fatihah cepat. Makmum ni boleh cepat je Fatihah. Ha, suratul ladzina amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Okey, rukuk kan imam. Kalau sempat rukuk 3 saat, ah tadi dia letak satu tasbih. Jadi dia letak 3 saat. Sempat 3 saat dengan imam dapat rakaat. Kalau okey, bangun balik makmum. Okey. Allahu akbar rukuk. Okey, imam bangun. Ah, satu saat je. Tak dapat. Ah, sempat tapi saat tak dapat. Tak dapat. Dia satu tasbih tadi dia lebih kurang 3 saat. Ah, subhanallah. Lebih kurang 3 saat. Walaupun sedetik dapat setiap saat lah pok dapat tadi, tapi tak cukup 3 saat tak dapat. Jadi dia letak kat sini tomat ninah 3 saat mudah kita. Jadi saat-saat tu kita letak je lah nak bagi mudah faham. Macam tu. Jadi dia pun ikut imam macam biasa. Okey, dia pun Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim mudah. Okey, dia ikut biasa, dia kena tambah lagi satu rakaat. Okey, terus nombor 5. Ada 4. 4. Makmum masbuk yang sibuk membaca zikir yang sunat, doa iftitah dan ta'awuz, bahawa sangkanya dapat membaca Al-Fatihah sedangkan imam sudah rukuk, maka wajib ke atas makmum itu membaca Al-Fatihah sekadar bacaan zikir sunat tersebut. Kemudian wajib dirukuk. Jika dia dapat rukuk dengan imam sekadar tumak ninah dengan yakin, maka dia mendapat rakaat itu. Jika imam telah bangkit daripada rukuk sedangkan dia baru selesai membaca Al-Fatihah atau dia sempat rukuk tetapi tidak ada tumak ninah, maka luputlah rakaat itu dan dia dikehendaki tambah satu rakaat lagi selepas imam memberi salam. Okey. Yang ni dia bajet dia nak jadi masbuk, nak jadi muafiq. Tapi masbuk. Okey, bangun. Okey. Sedilah. Okey, imam Allahu Akbar, makmum nanti lo. Okey. Amin. Okey. Dua orang kat takbir. Yang hujung ni nanti lo. Okey, kimi nanti lo. Ni kimi lah nanti lo. Okey, yang lain kat takbir. Allahu Akbar. Okey, tak apalah kat takbir. Muafiq confirm. Lepas tu tiba-tiba dia baca apa? Dia baca amanah rasul, amanah rasul lima. Oh, jadi yang dia ni dengar, oh panjang ni. Surah Al-Baqarah akhir sekali tu, oh panjang ni. Lepas tu dia pun Allahu Akbar, kimi Allahu Akbar. Lepas tu dia bacalah. La nufariqu baina ahadin min rusulih. Sebagai contoh, dia duk ingat dia ni baca sampai apa? Sampai habis ni. Fa sunna ala qaumil kafirin. Soalnya dia ingat dia baca sampai situ. Tapi rupanya dia baca tengah-tengah. Sebelum la yukallifullah dia rukuk sebagai contoh. Yang ni pun bila dia ingat baca ayat tu, dia pun baca doa syaitah. Macam pengurusi kata tadi, dia baca doa syaitah, baca auzubillah, baca syaitah. Panjang lagi ni. Baca pun lambat. Tiba-tiba sebelum tu la yukallifullah dia lupa. Apa? Dia terus rukuk. Okey, rukuk imam rukuk. La yukallifullah tak ingat terus rukuk. Sebab apa? Dia baca, dia baca panjang lah. Tapi yang ni baru habis iftitah. Baru habis iftitah, tak sempat lagi nak baca apa, nak baca Fatihah. Sebab apa? Sebab asal dia dah bajet dia muafiq dah. Dia bajet dia muafiq sebab apa? Sebab baca amanah rasul. Tapi rupanya dia baca amanah rasul ni baca sampai tengah. Bila baca sampai tengah, rukuk. Dia baru iftitah tak baca Fatihah lagi. Tapi dia dikira sebagai masbuk. Sebab apa dikira sebagai masbuk? Sebab sangkaan dia panjang. Tapi tiba-tiba macam tadilah, alif lam mim,
Tanzilul kitabu la raiba fihi min rabbil alamin. Ini surah sajadah ni. Tapi sampai am yakulu naftarah. Allahu akbar. Lah, ingat baca banyak. Dia pun pula baca iftitah. Ha, sebagai contoh, ikutlah apa-apa pun. Jadi bila macam tu, dia dihukum sebagai hukum masbuk. Jadi bismillahirrahmanirrahim, terus je rukuk. Ataupun tak sempat pun dia terus rukuk. Maka apabila sempat rukuk dengan imam, dapat rakaat. Kalau tak sempat, tak dapat rakaat. Macam biasalah. Tak sempat dengan imam rukuk, tak dapat rakaat. Bila akhir tu, dia tambah lagi satu. Okey, hidup. Seterusnya. Okey, ha. Tolong bagi mat. Bagi kimi mat. Mat. Kimi. Bagi mat. Oh, soalan dia masbuk dan muafiq tu sedia berganti. Dia masbuk dan muafiq tu boleh sedia berganti dalam solat lah, eh? Ya, betul. Okay. Kemudian waktu kita kenal pasti lah, oh ni aku muafiq. Adakah kita kena mengaku, oh ini aku terpaksa jadi muafiq, ini aku jadi masbuk? Adakah kita kena tahu, mana kita kena bagi tahu diri kita, oh aku dah tak perlu niat. Muafiq dengan masbuk tu tak perlu niat. Dia sekadar kalau kita sempat baca Fatihah, muafiq lah. Tak sempat tu masbuk. Yang ni cuma kita nak dapat gambaran je. Jadi bila kita sembahyang ni kan, siratal ladzina an'amta alaihim, kita baca macam biasa je. Imam rukuk memang masbuk lah. Tapi kalau kita sempat baca habis, kita ikut imam tu lah. Macam tu lah. Dia tak perlu kita nak niat masbuk ke muafiq, kita sendiri tu. Makna kata kalau kita sempat dapat tihar, muafiq. Tak sempat baca masbuk. Bila muafiq, dia dilewatkan sebagai tiga rukun yang panjang. Kalau jadi masbuk, terus je rukuk, tak payah nak baca Fatihah. Ataupun sekadar mana Fatihah yang boleh kita baca. Ada soalan ni? Okey. Okey, terus. Kelima, makmum masbuk yang lambat bacaannya, maka tidak wajib baginya menghabiskan bacaan Al-Fatihahnya. Tetapi hendaklah dia mengikut imam rukuk, sebab Al-Fatihahnya ditanggung oleh imam. Syarat-syarat Al-Fatihah ditanggung oleh imam seperti berikut. 1. Hendaklah imam suci daripada hadas ataupun berwuduk. 2. Hendaklah rakaat yang makmum masbuk mengikut imam itu bukan rakaat yang lebih umpama rakaat 5. 3. Hendaklah makmum yang masbuk itu sempat rukuk dan dapat tumakninah sebelum imam bangkit daripada rukuk. Okey. Yang ni pun berkenaan dengan lambat baca. Bila lambat baca, dia baca tak habis lah. Jadi dia lambat baca pun hukum dia sama juga hukum muafiq. Muafiq tadi sama juga, memang dia tabi'i. Yang pertama tadi, apa hukum muafiq tadi, ada lambat baca tak muafiq? Ada? Nombor apa? Nombor 1. Okey. Ya? Yeah? Nombor 1. Okey. Yang ni dia kata apa? Dia kata dari sekali baca. Dari sekali. Nombor apa dia? Nombor 3. Nombor 5, okey, baca sekali. Makmum masbuk yang lambat bacaannya, maka tidak wajib baginya. Okey, dah, tak apa. Sama juga makmum masbuk, tapi yang ni masbuk yang lambat pula bacaan dia. Dia ada masbuk tapi laju. Laju pun tak wajib juga. Sebagai contoh, yang lajunya, okey, imam bangun. Dia masbuk. Okey, imam Allahu akbar. Okey, bangun. Semua bangun. Okey. Okey, kamu lambat sikit. Okey, yang dua angkat takbir. Allahu akbar. Okey. Okey, dua tu muafiq, ni masbuk. Okey.
imam min, lepas tu imam baca inna a'tayna. Okey tu, bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Tapi bila amin tu dia Allahu akbar. Dia baca Fatihah laju. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna. Oh, ni surah pendek ni. Oh, the speed tu macam laju. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dia, fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jadi, dia tak sempat abtar. Dia sebelum abtar tu dia dah habis Fatihah dah. Jadi Fatihah dia pun tak sampai 27 second. Ha. Dia tak sampai 27 second ke walaupun dia baca habis ke dia tetap juga masbuk. Yang tu kena faham. Sebab dia kira muafiq tu ialah bacaan pertengahan. Tak cepat tak laju 27 second. Kita letak. Jadi dia baca 19 second, 18 second. Ada juga dekat masjid saya try buat 18 second pun ada. 15 second pun ada. Ha, tu laju tu. Baca Fatihah. Ha, macam imam 27. Standard biasa. Ha, jadi walaupun dia baca Fatihah tak sampai 27 second, maknanya dia juga tetap masbuk walaupun habis Fatihah. Ha, tapi tadi dia masbuk. Dia masbuk tak sempat 27 second. Walaupun dia baca lambat. Ha, dia baca lambat tak ada masalah. Tadi muafiq, kalau muafiq dia baca lambat ke baca tara mana pun dia tetap kena habis Fatihah. Tapi bila dia masuk masbuk, dia laju tara mana pun dia tetap juga masbuk, tak wajib Fatihah. Kalau habis baguslah. Kalau tak habis wajib rukuk. Ha, kalau tak sempat rukuk tak dapat Fatihah. Ha. Okey. Duk. Jadi masuk dekat sini dia masbuk walaupun dia baca lambat. Bukan sangat lambat, walaupun dia baca cepat dia tetap juga masbuk. Hukum dia sama dengan hukum masbuk. Okey, terus. Nombor 6. Sekiranya makmum masbuk itu terlambat disebabkan membaca Al-Fatihah sehingga bangkit imamnya daripada rukuk kepada iktidal, maka terluputlah rakaatnya. Hal ini berbeza dengan makmum muafiq yang lambat bacaannya, di mana dia hendaklah menyempurnakan bacaan Al-Fatihahnya dan dimaafkan ketinggalan 3 rukun panjang. Okey. Ha, sama juga tadi. Aman. Jadi dia masbuk. Dia masbuk dia nak berhabis juga Fatihah dia degil. Ha, tadi cakap tadi tu. Ha, yalah setengah orang dia tak faham lagi kan nak buat macam mana. Ha, imam Allahu Akbar. Okey. Ni kamu nanti dulu jalan Allahu Akbar. Okey, semua muafiq tak ada masalah. Ha, dia seorang je masbuk. Ha, wallahul maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Okey, angkat takbir. Wassalli li rabbika. Dia bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Dia imam inna syani'aka huwal abtar. Imam rukuk. Dia nak berhabis juga. Ha, ni masalah. Dah masbuk tapi nak berhabis juga. Dia dah masbuk dah. Imam rukuk dia masbuk dah. Ha, dia tak sempat 7 second diingat imam tu. Dia masbuk dah. Tapi dia nak berhabis juga. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Imam Allahu Akbar. Imam Allahu Akbar. Nama umum sama Allahu Akbar. Habis. Tak rukuk dah. Jadi. Ha, macam tadi lah. Lepas tu imam sujud. Dia wajib sujud. Ni wajib sujud. Kena tambah lagi satu rakaat. Okey. Ni nafal berdiri. Contoh kalau tak nak sujud, imam start nak turun sujud tu, aku pisah dengan imam. Jadi dia sembahyang buat aturan sendiri. Ha, rukuk, sujud, apa semua sembahyang sendiri. Ha, sebab apa? Sebab dah tak boleh lah. Habis lah. Ha, dia tak ada pengecualian. Imam dah tanggung dia punya Fatihah. Jadi ah, lemak lah nak tanggung semua. Ah, jadi tanggung Fatihah tu cukup dah. Ah, soalan macam tu. Okey, duduk. Terus, nombor apa? Okey, ah, last.
Ketujuh, jika makmum masbuk itu diam tanpa membaca Al-Fatihah sehingga imam rukuk, maka wajib atasnya membaca Al-Fatihah sekadar masa yang dia diam itu menggunakan ijtihad pada zannya. Menggunakan ijtihad pada zannya. Zan. Zan ni sangka. Okey. Menggunakan ijtihad pada zannya. Kemudian wajib baginya mengikut imamnya rukuk dengan mendapat tuma'ninah dengan yakin. Maka dia mendapat rakaat tersebut. Okey. Yang ni makmum masbuk tapi bila angkat diam. Okey bang. Okey. Imam Allahu Akbar. Okey, makmum tadi Allahu Akbar. Okey, muafiq. Ni nanti lu masbuk. Okey. Jadi okey masuk. Okey, imam baca lam yalid wa lam yulad. Okey. Allahu Akbar. Dia dengar imam pula suara sedap. Jadi dia tak baca Fatihah. Oh, sedap imam ni. Walam yakul lahu datang mana imam ni, contoh dia tak baca Fatihah lagi padahal dia dah masbuk. Masuk sedap imam ni. Ataupun imam baca surah lain, imam baca surah lain apa dia baca ayat kursi Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum, jadi dia ingat baca panjang lah, jadi dia khayal lah kejap, sedap imam ni baca ayat kursi pun best. La ta'khudhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Allahu Akbar, rukuk. Dia pun rukuk. Dia tak baca Fatihah. Tadi dia sekadar mana? Sangkaan, zon tu sangkaan. Oh, aku baca apa? Aku diam tadi lebih kurang 4 second ataupun 5 second. Jadi dia bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Sekadar tu dia diam tadi, dia baca diam tadi. Allahu Akbar. Baru dia rukuk. Sebab dia diam. Sepatut masbuk dia kena baca Fatihah sekadar mana dia boleh baca. Tapi yang ni dia masuk dia diam. Bila dia diam imam rukuk. Jadi baru dia teringat tak baca apa lagi. Kalau sebelum ni imam rukuk, Allahu Akbar, kita terus rukuk. Sebab imam dah rukuk. Ni imam masih berdiri, kita masuk imam berdiri tapi kita tak baca Fatihah. Tapi kita masbuk. Sebab tak baca Fatihah tu kita diam. Jadi kita kena baca kadar yang kita diam tu. Contoh 10 second, 5 second, sekadar tu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan sangkaan kita, ikut ijtihad kita masa tu. Tapi yang ni janganlah berlaku. Tapi nak cerita, cerita ada juga. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Kita rasa tara tu je, baru kita rukuk. Rukuk pula tengok dapat dengan imam ke tak. Kau dapat dengan imam, dapat rakaat. Kau tak dapat dengan imam, tak dapat rakaat. Okey. Okey, sebelum khilaf ada soalan? Okey, tak ada, kita teruskan. Masalah yang khilaf antara ulama mutaakhirin. Satu, jika imam mengangkat kepala dari rukuk sedangkan makmum tersebut yang menyibukkan diri membaca zikir yang sunat masih belum menyempurnakan bacaan gantian Al-Fatihah pada kadar bacaan zikir yang zikir sunat yang telah dibaca. A. Pendapat Syekh Zakaria Al-Ansari, pendapat muktamad. Makmum masbuk tersebut boleh memilih salah satu. 1. Berniat mufaraqah. 2. Tidak perlu niat mufaraqah dan turun sujud mengikut imam dengan meninggalkan rukuknya. Setelah imam memberi salam, makmum hendaklah bangun menambah satu rakaat lagi. B. Mengikut pendapat Imam Ibnu Hajar, Khatib Sarbini dan Syekh Ramli, makmum tersebut wajib niat mufaraqah. Okey. Jadi kat sini pun ada dua. Okey, imam bangun. Cepat nak biar. Jadi dia dah apa? Dia dah masbuk. Tapi dia sibuk dengan zikir. Zikir ni termasuklah doa istitah. Okey bangun. Okey. Okey, yang muafiq tu angkat 3. Allahu akbar. Ni masbuk nanti lu. Okey. Okey masuk.
Okey, jadi tak, imam angkat takbir. Okey. Okey, makmum semua angkat takbir. Okey. Dia baca. Amanah Rasulullah bima. Okey, tak apalah. Jadi dia ni duk doa istiftah dia. Duk sibuk doa istiftah, auzubillah. Padahal imam baca tu pun nak dekat habis lah. Bila nak dekat habis, yang kita terang mula-mula tadi, dia tak, tak jadi sunat lah. Sunat tu tak jadi. Kita kena ingat bila kita masbuk, sunat kita baca Fatihah je. Tu sunat kita. Jadi baca Fatihah tu wajib, dapat bila wajib dapat buat dapat pahala. Tu wajib. Lepas tu sunat pun kita dapat juga. Jadi zikir, doa, istiftah apa semua tadi tu dah tak ada lah. Tak dapat sunat lah. Kalau baca pun tak dapat sunat, okey. Sebab apa okey? Sebab tak dapat apa. Dah tak jadi sunat. Kalau jadi sunat, kita untung lah. Ini tak ada sunat, tak ada apa. Baca, baca sajalah. Soalan macam tu. Jadi, nanti lho. Okey, angkat. Dia dah baca. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, angkat. Jadi, dia angkat pun nak baca istiftah juga. Qul Allah pun. Bagi contoh. Nak baca istiftah juga. Inna sadi wa nasri wa mayahya wa madillah rabbil alamin. La syarika lahu. Tak sunat lah. Laju macam mana pun tak sunat. Contohlah laju. Laju sangat, sempatlah. Pun tak jadi sunat juga. Sebab apa? Sebab mas masbuk. Hidup baca. Bila dia sibuk baca, lepas tu barulah bismillahirrahmanirrahim. Imam dah berdiri. Sebab tu imam berdiri, dia kena settle Fatihah. Jadi sebenarnya masbuk, walaupun dia masbuk, dia kena perhabis Fatihah dia sekadar mana yang dia boleh perhabis. Sekadar dia boleh perhabis. Bismillahirrahmanirrahim, imam rukuk. Dia tu rukuk. Tapi masalahnya dia sibuk benda lain. Dia bukan baca Fatihah. Dia sibuk benda lain. Dia sibuk istiftah dengan auzubillah. Sebagai contoh. Apabila dia sibuk macam tu. Jadi tadi dua pendapat. Sama ada imam rukuk dia tak rukuk lah. Imam rukuk, dia boleh baca habis istiftah. Sepatut masa dengan imam ni dia kena ganti balik. Sebab dia masbuk, dia kena baca Fatihah sekadar mana yang dia sempat dengan imam. Contoh, sepatut dia sempat dengan imam 5 second, dia kena baca Fatihah 5 second, ganti balik. Jadi dia pun bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Okey, imam bangun. Tak dapat rakaat dah. Imam rukuk. Sujud. Macam tadilah, dapat imam-imam tadi tu, sama ada dia niat mufarakah, wajib mufarakah, ataupun dia sujud terus. Tu je, lebih kurang je sama hukum dia. Dia kat mana pusing pun, yang tu juga. Cuma masalah je lain. Masalah dia lain, ni banyak-banyak masalah ni, sebenarnya kunci dia sama je. Muafiq, boleh dapat 3. Masbuk, kena terus. Yang tu je, kunci dia semua ni. Cuma kita nak tahu masalah je lah. Lepas ni kalau orang cerita apa pun, kita dah boleh settle masalah tu. Okey. Boleh faham macam ni masalah ni. Jadi ada dua, sama ada dia wajib mufarakah ataupun dia terus sujud dengan imam. Lepas tu nanti ganti lagi satu rakaat. Okey. Yang kedua. Kedua, pendapat Syekh Ibnu Hajar pada dua syarah, syarah irsyad. Makmum masbuk yang menyibukkan diri membaca zikir yang sunat, wajiblah menghabiskan bacaan Al-Fatihah. Hukumnya makmum masbuk tersebut dipersamakan seperti hukum makmum muafiq yang ketinggalan dengan uzur, maka dimaafkan ketinggalan 3 rukun panjang. Itu yang nombor 2. Nombor apa? Nombor 2. Okey, jadi makmum tu dia dikira sebagai makmum muafiq. Betul. Dah sekali aja. Tak nombor apa? Nombor 2. Buku surat apa? Surat 5, buku surat las. Buku surat las. Pendapat Syekh Ibnu Hajar pada dua syarah irsyad. Makmum masbuk yang menyibukkan diri membaca zikir yang sunat, wajiblah menghabiskan bacaan Al-Fatihah. Hukumnya makmum masbuk tersebut dipersamakan seperti hukum makmum muafiq. Okey, bang. Okey. Tu yang tadi, yang pertama tadi,
dia duduk sibuk duduk baca doa iftitah apa semua. Jadi sekadar mana dia baca tu dia kena ganti balik. Dia ganti balik. Yang ni pendapat yang kedua pula. Okey, bangun. Okey, bangun. Okey, jadi Allahuakbar. Makmum, Allahuakbar. Jadi makmum. Makmum ni dia masbuk. Imam macam tadilah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Jadi Allahuakbar. Dia kalau ikut masbuk dah pendek dah. Tapi dia tak terus Fatihah. Dia terus apa? Dia baca inna solati sehingga habislah. Dia baca doa istiftah. Dia baca auzubillah. Jadi apabila dia baca tu, yang pendapat yang kedua ialah dia dihukum sebagai hukum muafiq. Sebab apa? Nak habis tu, elok dia habis saja baca iftitah, imam rukuk. Dia tak baca Fatihah lagi. Jadi pendapat yang kedua dia kira muafiq juga. Sebab apa dia? Nak kata boleh habis iftitah tu pun apa dia? Seolah-olah kita baca al-Fatihah. Kalau kadar baca doa iftitah tu lebih daripada 23 second, sama juga kita baca Fatihah. Maka dia dah tak kira masbuk. Dia kira apa? Dia kira muafiq. Dia wajib habiskan Fatihah. Dia boleh ketinggalan sebagai tiga rukun. Jadi kita nak faham macam mana? Kalau muafiq boleh tiga rukun, kalau masbuk kena terus. Cuma kita nak tahu dia masalah yang masuk kat mana je. Sama je, dia pusing balik situ. Okey. Terus yang tak akhir. Duk. Syekh nanti Ibu. Okey. Syekh Ibnu Hajar telah nakalkan dalam kitab Tuhfah daripada kebanyakan ulama, makmum masbuk yang menyebutkan membaca zikir yang sunat apabila rukuk imamnya tidak wajib baginya membaca Al-Fatihah gantian pada kadar bacaan zikir sunat tersebut, tetapi hendaklah mengikut imamnya rukuk. Okey, yang ni pendapat kedua, dia kena baca apa? Jadi muafiq terus kena baca Fatihah. Yang ketiga tak payah. Jadi nak ambil mana? Terpulang. Tu khilaf, tiga tu khilaf. Jadi imam Allahu akbar, makmum Allahu akbar. Ni nanti lo. Okey. Masuk. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Okey, ni masuk. Allahu akbar. Jadi makmum ni apa dia? Dia duduk baca doa iftitah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa tawakkaltu 'ala anna muslimin ila akhir. Jadi dia duduk baca tu imam Allahu akbar rukuk. Yang lain rukuk, dia pun sekali rukuk. Jadi dia tak wajib apa dia? Tak wajib Fatihah. Okey, duduk. Jadi boleh guna pendapat yang keberapa? Kedua boleh guna, ketiga boleh guna, yang pertama pun boleh guna juga. Terpulang sebab khilaf. Ya Ustaz. Kalau dalam contoh yang zuhur tu, kita boleh gunakan semua pendapat juga. Maksudnya kalau macam mana? Dalam satu solat tu. Okay. Contoh solat zuhur, kita pakai apa solat zuhur? Contoh solat zuhur lah. Empat rakaat. Okey, empat rakaat. Kita masbuk. Kita pakai yang rakaat pertama, kita pakai pendapat Syekh Ramli contoh. Rakaat kedua ni kita muafiq pula. Kita pakai lah pendapat Syekh Ramli. Boleh kita campur-campur tak dalam satu? Tak masalah. Sebab tu tak masalah. Dia buat apa? Dia dah buat dah khilaf. Khilaf ni kita boleh pilih. Yang sepakat tak boleh pilih. Memang hukum dia tetap. Jadi tak ada masalah. Boleh campur-campur lah. Boleh campur-campur. Dia macam ni. Okey. Dia sepatutnya kalau hukum fiqah dia paling tinggi tu Imam Syafi'i. Kita mazhab Imam Syafi'i. Dia panggil mujtahid mutlak. Dia punya istilah dia. Mujtahid mutlak ialah Imam Syafi'i. Lepas tu pula bawah Imam Syafi'i itu anak murid Imam Syafi'i. Level anak murid yang kedua, lapisan yang kedua, dia panggil ashab Syafi'i. Ashab ni sahabat-sahabat Syafi'i, anak murid Syafi'i. Lepas tu pula yang bawah lagi apa dia? Dia panggil muqabil asah. Tapi yang ketiga ni. Lepas tu bila turun dekat bawah sampai dekat Imam Nawawi. Imam Nawawi ni jadi satu. Jadi Imam Nawawi ni
dia ambil pendapat anak murid Syafi'i, anak murid Imam Syafi'i, Muqabil Asah, dia ambil Asah, dia ambil yang paling rojah. Rojah ni yang paling jelas daripada kitab dia, Minhajul Talibin. Kitab Minhajul Talibin disyarah oleh Imam Romli yang kita sebut ni, Imam Ibn Hajar Al-Haytami yang kita sebut ni, Imam Khatib Asy-Syarbini yang kita sebut ni. Lepas tu ayah Imam Romli. Kitab Nihayah, kitab Tufah, kitab Isyad, kitab Bujarimi. Daripada kitab Minhajul Talibin. Jadi nak cerita, Imam Syafi'i satu, lepas tu ashab dia banyak, lepas bawa ashab dia Muqabil Asah. Lepas tu yang banyak-banyak tu dia rangkum semua jadi satu, kitab Minhajul Talibin, Imam Nawawi. Syarah kitab Imam Nawawi itulah pecah banyak. Kitab Tufah, Ibn Hajar, kitab Nihayah, Imam Romli. Lepas tu kitab Bujairimi, Khatib Asy-Syarbini. Jadi kitab-kitab tu pun dah pecah 3-4 kitab. Jadi 3-4 kitab tu disatukan, masuklah dalam kitab ni Muwafiq Masbuk. Jadi bila masuk dalam ni, apa dia? Kita ambil yang sepakat. Ni sepakat ni sebenarnya imam ni. Sebab tu tulis 9. Sepakat-sepakat ni bukan satu imam dia. Banyak imam. Imam Ibn Hajar, Imam Romli, Imam Khatib Syarbini, sana pun sama juga yang sepakat. Tapi ada khilaf. Khilaf tu mana-mana saja kita boleh pakai. Macam tadilah pengurusi kata, nak guna Ibn Hajar, nak guna ni, tak ada masalah. Sebab itu semua daripada mazhab Syafi'i. Yang tak bolehnya luar daripada mazhab Syafi'i. Sebagai contohlah. Kadang saya nak cerita pun takut orang marah. Apa? Contoh PKP. PKP, kita ada sembahyang 6 orang. Kita ada sembahyang 12 orang sembahyang Jumaat. Yang tu bukan mazhab Syafi'i. Tapi kita siapa nak lawan mufti? Satu kena faham. Satu. Yang tu daripada atas. Tak apalah. Sekarang ni yang mazhab Syafi'i, khilaf-khilaf mazhab Syafi'i untuk sembahyang Jumaat, 40 orang yang akhir balik yang betul bacaan dia, 40 orang barulah wajib ke atas satu kampung tu solat Jumaat. Kalau tak cukup, tak wajib. Habis tak wajib nak buat apa? Kalau kita buat sebagai contohlah, kalau kita buat apa dia? Kita buat 12 orang, 3 orang, tak sah daripada mazhab Syafi'i. Tapi kita siapa nak tegur? Macam tu. Kalau 2 tahun tak boleh buat solat Jumaat, pun 2 tahun dah tak cukup syarat. Dah tak cukup syarat, benda tak wajib. Contoh syarat solat. Ni budak-budak ni kalau buat sembahyang insya-Allah, tanya-tanya boleh tahu. Tapi dia orang tak sembahyang. Dia orang tak sembahyang pun dia orang tak wajib. Tapi kalau saya urutlah nak kata hukum. Hukum tak wajib sebab apa? Tak akhir balik. Dia orang tak puasa, tak ada masalah. Tapi kalau dapat saya urutlah. Tapi nak kata hukum, hukum tak wajib sebab tak akhir balik, tak cukup syarat. Sama juga solat Jumaat. Tak cukup syarat. Tak cukup syarat, tak payah nak buat lah. Kita tak buat takut tanggung jawab, tak dosa. Budak-budak walaupun orang pandai apa semua, jangan main. Jadi kalau dorang tak semayang, dorang tak apa, hukum dorang tak berdosa. Tak cukup syarat. Sama juga. Tapi kalau kita buat syarat, keluar daripada mazhab kita, sembahyang 3 orang semayang ni, sengah berdapat tak sah. Sebab apa tak sah? Kita tak boleh ambil campur-campur. Tu masuk kata Haji tadi tu. Nak campur tu, campur ni, campur tu, campur ni, tak boleh. Nak semayang, cari Imam Malik. Nak ambil wuduk, cari Imam Syafi'i. Sebab Imam Malik ni dia susah sikit nak kena basuh bagi cuci-cuci. Kita sekadar mengalir air. Sebagai contoh, sekadar rambut 3 helai dekat umbun, dia kena basuh sampai semua mazhab Maliki. Kalau ikut pendapat Syafi'i, kalau kita nak ikut mazhab lain, semayang nak ikut mazhab lain, boleh. Tapi daripada awal lagi, daripada wudu, bab najis, semua kena ikut mazhab dia. Ni, kita nak semayang Jumaat, ikut mazhab ni. Kita nak ni, ikut mazhab ni. Tak boleh. Jadi pendapat berat daripada Syafi'i, tak sah. Tapi yang kita cerita sekarang ni, itu semua daripada mazhab Syafi'i. Tak ada masalah. Boleh campur. Itu kalau kita nak tahu beza. Jadi kalau ada apa? Ada khilaf, khilaf tu kita tengok. Kalau semua dia mazhab Syafi'i, tak ada masalah. Kita boleh guna je. Mana satu kita nak. Tapi kalau khilaf tu, mazhab Imam Malik, dia tak boleh. Contoh, basuh rambut Imam Malik, kena basuh semua. Imam Malik kena basuh semua, wajib.
wabsahu biru'usikum, sapu kepala. Sapu kepala ni bagi Imam Malik semua terus. Sebagai contoh, Imam Syafi'i hanya sekadar tiga lah, sebagai contoh. Tapi kalau mazhab Imam Malik, dia nak guna pendapat Syafi'i untuk sapu je, jadi tak sah juga pendapat dia. Sebab apa? Sebab dia dah keluar daripada mazhab dia, dia tak boleh nak campur-campur, melainkan benda-benda darurat tu cerita lain. Macam tadilah, nak ikut Ibn Hajar boleh, nak ikut Imam Ramli boleh, nak ikut Khatib Syarbini pun boleh, boleh campur. Sebab duduk dalam mazhab. Yang tak boleh, luar mazhab. Itu maksudnya. Ada soalan? Kita buka soalan 5 minit. Satu lagi, Zat. Kita masuk masbuk, okay. Masuk rekan kedua. Tiba-tiba kita terlupa, dan imam beri salam keempat, kita pun beri salam tak sama. Lepas itu kawan kita beritahu, tak cukup satu ni, habis apa kita perlu buat? Okey. Kalau kita dah beri salam, okey contoh. Okey. Sepatut kita kena tambah satu rekan. Okey, seorang jadi makmum. Okey, jadi makmum. Jadi makmum. Seorang jadi makmum, seorang je. Seorang jadi makmum, jalan belakang. Okey, ha, jadi makmum. Okey, duduk tayak akhir. Okey, sepatut dia kena tambah rakaat, betul? Kan, sepatut dia kena tambah rakaat kan? Dia tak cukup rakaat. Imam dah cukup, dia tak cukup rakaat. Imam bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nanti lo. Dia tak ingat, dia sepatut kena tambah rakaat. Dia pun assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey. Yang ni bagi tahu. Eh, kau kena tambah lagi satu rakaat. Buat tepuk. Tambah satu rakaat. Okey, terus bangun sembahyang. Selagi mana dia tak bercakap, selagi tu dia boleh terus. Sebab pernah berlaku pada Nabi SAW sendiri. Sahabat tegur Nabi, tak cukup satu rakaat, jadi Nabi terus bangun. Bangun dan solat. Tapi dengan syarat tak boleh cakap. Cakap putus terus. Jadi solat, okey. Bila solat, bercakap melainkan doa, zikir, ayat Quran, tiga je. Macam orang lupa doa kunut, kita tolong sebut. Allahumma hdina fi man hadait. Senyap. Jadi apa, makmum orang lain, Allahumma hdina fi man hadait, wa'afina fi man afait. Contoh. Jadi dia sebut tu doa, boleh. Lepas tu zikir. Apa dia? Subhanallah. Macam tadi, tegur makmum, tegur imam. Apa dia? Imam lupa, subhanallah. Lepas tu yang ketiga, ayat Quran. Imam baca dia pun amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbi. Jadi yang tiga tu boleh. Dengan niat untuk apa? Untuk tegur. Tapi kalau cakap selain daripada itu, walaupun dua huruf, batal solat. Bagi contoh, imam bangun. Okey, ini duduk. Dua huruf. Contoh. Imam tiba-tiba nak baca bunyi. Ahem tu berapa huruf? Lebih tak daripada dua huruf. Ahem. H-E-M-M contoh. H-E-M. Batal solat. Bunyi. Melainkan batuk, menangis, yang benda luar kawalan, tak ada masalah. Tiba-tiba semayang, imam baca, kita tahu makna, menangis. Tu tak ada masalah. Yang tu luar daripada kawalan. Batuk tak masalah. Tapi yang ni nak betul suara. Sukat. Kalau tak bunyi tak apa. Telat nak liu buat lah macam mana pun, jangan tak bunyi. Nak kata bunyi tu, nak kata bunyi tu apa dia? Batal. Sengah-sengah apa? Sengah kita semayang. Yalah, orang bukan semua tahu. Tapi nak ceritanya, bila imam semayang, siratal ladzina an'amta alaihim, kadang lupa, baca-baca surah lupa. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbana khawfan wa tam'a. Itu diam. Lepas tu dia nak cover. Ada juga nak cover kan, nak cover. Tu batal.
sebab dia keluar lebih daripada huruf yang tidak bermakna. Kalau dalam bahasa Arab, satu huruf bermakna pun dapatan, satu huruf batal. Arab dia satu huruf pun ada makna, huruf qi. Qaf kasrah qi. Makna kata apa? Pelihara. Kita baca wa qina azabannar. Waw tu dan qi itu pelihara, na tu kami. Dan pelihara kami azabannar, azab api neraka. Kalau bahasa, kalau dia orang Arab, dia sebut qi pun qi. Macam tu dia. Tak kisahlah. Bukan batuk, dia sebut qi. Tersebut qi. Ter tak jadi. Dia sebut qi. Dia bagi syarat qi. Macam tu. Batal dia. Arab satu. Ataupun ai. Tu pun ada makna. Kalau bahasa Arab, satu huruf yang memberi makna batal. Kalau bukan bahasa Arab, ataupun dua huruf yang tak beri makna, batal. Jadi, batal. Tapi kalau tak sengaja, okey, contoh jadi imam, dia semayang seorang, bini dia cakap, bang makan nasi, okey. Cakap okey tu cakap spontan, tak batal. Sebab apa? Sebab tak sengaja. Tiba-tiba duduk tengah semayang, elok semayang, kucing jatuh, oh pocot. Contoh, tak batal. Sebab apa? Tak sengaja. Dia yang jadi sengaja. Jadi kita tu sengaja. Kita nak betulkan tegak kita. Batal. Tu kalau kita jadi imam tu, kalau tu niat mufarakah lah. Ikut imam tapi niat mufarakah. Sebab apa? Sebab hukum bagi orang yang tahu, batal. Kalau orang jahil, dia tak hukum lagi. Hukum bagi orang yang tahu, batal. Ini soalan. Assalamualaikum Ustaz. Assalam. Saya tanya sikit berkenaan dengan solat Jumaat lah. Okey. Solat Jumaat ni kita kita masbuk lah. Aha. Jadi dengan pahala Jumaat tu kita boleh dapat lah. Memandangkan apa yang di ni dalam hadis yang mengatakan setelah Imam Bilal membaca innallaha wa malaikatahu tu, setelah habis tu segala malaikat semua dah berkumpul di hadapan mimbar untuk membaca khutbah. Jadi siapa yang datang lewat tu bermakna nama tak tercatat dalam buku malaikat. Jadi dengan pahala Jumaat tu dia ada dapat ataupun tidak? Oh, pahala Jumaat, itu berat sikit lah. Yang pahala-pahala ni tu kerja Tuhan lah. Cumanya yang cakap tadi lah, kalau ikut hukum, kalau dia dapat satu rakaat, dia dapat Jumaat. Dapat Jumaat. Dapat Jumaat, yang pahala tu, tu cerita lain. Sebab apa pahala kita tak boleh nak bahas. Tapi setiap perbuatan tu ada ganjaran dia. Melainkan dengan kita ikhlas. Tapi Jumaat tu dapat. Pahala Jumaat dapat penuh tak penuh? Wallahu ta'ala a'lam. Sebab sekarang ni, kita nak dapat apa dia? Nak dapat Jumaat tu. Jadi sama juga sembahyang berjemaah. Selagi mana kita dapat berjemaah walaupun sempat tahiyat, dapat pahala sembahyang berjemaah. Tapi tak komplit. Pahala dapat juga. Okay, dapatlah berjemaah tu. Dapat. Okey. Wallahu ta'ala alam. Okey, sungguh yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu ta'ala. Yang buruk itu datang daripada rahman diri saya. Saya minta maaf kalau ada salah dan silap. Mudah-mudahan Allah Subhanahu ta'ala memberkati dan merahmati kita semua hendaknya, insyaAllah. Amin 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 ya rabbal alamin. A'udzu billahi minal alim syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bi hikmatika wa ansyur alaina min khazain rahmatika wa zakkina ma nasina wa 'allimna ma jahilna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Amin 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 ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang tu kita ada sebenarnya ada nasi lemak. Bagi tadi tu nasi lemak, tapi sini dah tengah hari. Okay, ada nasi lemak juga, ada kuih karipap. Kalau siapa yang nak makan, makan. Siapa nak bawa balik, bawa balik je lah. Banyak tu. Sebab kita punya apa ni, kuih tu banyak lagi daripada peserta kita lah hari ni. Sekian, terima kasih.